Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Wa dhakkir fa innaz zikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din aw kama qala alaihi salatu wassalam. Yang saya muliakan tuan puan pengerusi majlis Ustazah Hindun binti Abdullah dan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini sekali lagi kita dapat berkumpul di dalam majlis ilmu, di dalam majlis yang kita akan menyebut, kita akan menyebut, kita akan menceritakan dan mengupas tentang sisi kehidupan Imam yang mulia, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Semoga ia memberi manfaat kepada kita, memberi tauladan kepada kita untuk kita menjalani kehidupan di atas muka bumi ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita diajar oleh agama dan kita diajar oleh guru-guru kita untuk menghargai setiap orang yang melakukan kebaikan kepada kita. Kita diajar oleh agama dan kita diajar oleh guru-guru kita untuk menghargai setiap orang yang melakukan kebaikan kepada kita. Nabi SAW mengajar kita, sekiranya kita tidak mampu membalas kebaikan orang itu dengan balasan yang berbentuk material, hadiah, berbentuk fizikal, maka paling kurang kita ucapkan kepada dia jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan, jazakillaha, jazakillahu khairan. Kita ucapkan semoga Allah, saya tak boleh balas, semoga Allah membalasi kamu dengan kebaikan yang banyak. Sebenarnya setiap kebaikan yang sampai kepada kita, ia datang daripada Allah, pemberi nikmat yang sebenarnya, pemberi kurniaan yang sebenarnya, pembantu yang sebenarnya dari Allah, yang disebut sebagai al-mun'imul haqiqi, pemberi nikmat yang sebenar. Selain daripada Allah, mereka hanyalah perantaraan sahaja, wasitah, perantaraan. Allah Subhanahu wa taala mengajar kita untuk menghormati dan menghargai perantaraan, pengantara. Walaupun yang sebenarnya nikmat itu datang daripada Allah, tetapi dijadikan makhluk-makhluknya sebagai perantaraan sehingga nikmat itu sampai. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa wassaynal insana bil walidaini ihsana. Kami memberi pesan, Allah Ta'ala berfirman, kami memberi pesan kepada manusia
untuk berlaku baik kepada kedua ibu bapa. Dalam ayat yang lain dinyatakan kenapa seorang anak perlu menghargai ibu dia. Maka disebut hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidai. Kerana ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan dia lemah. Dia adalah wanita, dia lemah. Dan bila mengandung, lemah bertambah lemah. Hamalathu ummuhu wahnan. Ibunya, manusia itu ibunya mengandungkan dirinya dalam keadaan lemah. Wahnan ala wahnin. Quran menggunakan perkataan lemah di atas lemah. Maksudnya apa? Yang terpaksa memikul beban bayi tersebut ialah seorang wanita yang lemah, terpaksa menggendong selama 9 bulan di dalam perutnya. Jadi lemah di atas lemah. Setelah anaknya keluar daripada perutnya bersalin wanita tersebut, dia akan menyusukan anak tersebut dalam masa 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain. Maka dalam ayat ni Allah Taala kata anishkurli, hargailah ataupun bersyukurlah kepada aku dan bersyukurlah kepada kedua ibu bapa. Bersyukur kepada kedua ibu bapa disertakan dengan bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada ibu bapa diletak sekali setara dengan bersyukur kepada Allah. Oleh kerana itu hendaklah kamu mensyukuriku dan hendaklah kamu mensyukuri kedua ibu bapaku dengan makna menghargai. Kita diajar untuk menghargai perantara-perantara yang dengannya kebaikan sampai kepada kita. Allah Ta'ala ajar kita. Satu orang dia tak boleh kata dia orang hakikat. Dia kata semua datang daripada Allah. Jadi ada orang buat baik kepada dia, dia kata saya tak perlu terima kasih kepada kamu. Walaupun kamu yang buat baik pada saya, sebenarnya yang hakikatnya yang buat baik kepada saya ialah Allah. Jadi saya hanya akan syukuri Allah. Maka orang ini Allah Ta'ala akan menganggapnya sebagai tidak bersyukur kepadanya. Dia tak boleh main hakikat macam tu. Dia kata saya tak nak hargai ibu bapa saya. Ibu bapa saya perantaraan sahaja. Sebenarnya segala rezeki yang saya dapat, yang dengannya saya dapat membesar, datang daripada Allah. Jadi saya hanya akan berterima kasih kepada Allah. Saya tidak perlu berterima kasih kepada yang menjadi perantara kepada nikmat tadi. Orang ini dia bukan orang yang telah mencapai hakikat, tetapi orang ini dianggap jahil tentang agama dia. Dia jahil, dia tidak tahu. Dia tidak tahu kehendak Allah. Allah Ta'ala walaupun jelas pemberi nikmat yang hakiki ialah Allah, tetapi yang memberi nikmat yang menjadi perantara kepada nikmat tersebut, kita hendaklah menghargainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yashkurillaha man lam yashkurin nas, atau man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa yang tidak menghargai orang, maka dia dianggap tidak menghargai Allah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia yang buat baik kepada dia, maka dia dikira tidak bersyukur kepada Allah. Dia dikira tidak bersyukur kepada Allah. Maka di sana ada yang dipanggil zawil huquq. Dalam doa-doa yang alim ulama ajar kepada kita, ya Allah, kita diajar untuk berdoa apa? Ya Allah, ampunlah dosaku. Allahumma ufirli, ampunilah dosaku. Wali walidayah, ampunilah dosa kedua ibu bapaku. Kemudian kita juga diajar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan wali masyayikhina, untuk guru-guruku. Kemudian kita juga diajar untuk doakan kepada siapa? Wali zawil huquqi alaina. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku. Ampunkanlah dosa
para guruku, dan ampunkanlah dosa sesiapa sahaja yang dia mempunyai hak ke atas diriku. Maknanya orang yang pernah berbuat baik kepadaku, maka ampunkanlah dosa mereka. Maka ini diajar oleh para guru, para ulama, untuk kita mendoakan kepada guru-guru kita, pada masyayikh kita, pada asatidah kita, walaupun dia hanya mengajar alif bata kepada kita. Sayyidina Ali berkata, aku adalah hamba kepada orang yang telah mengajar aku walaupun satu huruf, maka aku adalah hamba dia. Apa maksud dia? Aku bersedia bila-bila masa untuk memberi khidmat kepada dia. Aku adalah hamba kepada orang yang mengajar aku walaupun satu huruf. Walaupun orang yang mengajar aku itu satu huruf, aku adalah hamba dia. Para ulama menyatakan bapa ni dia ada dua. Satu dipanggil bapa jasad, ataupun dipanggil bapa biologi. Bapa biologi ini maksudnya ayah kita lah, yang dengan sebabnya kita lahir. Itu dipanggil bapa jasad. Ada satu lagi yang dipanggil bapa kepada roh kita, bapa kepada roh. Dan bapa kepada roh ini adalah para-para guru yang mengajar agama kepada kita. Mereka juga dipanggil bapa. Kalau dia ustazah, ibulah. Ibu dan bapa. Jadi bapa-bapa kita ada dua. Yang pertama bapa yang melahirkan kita, dengan sebabnya kita lahir. Yang kedua dia panggil bapa kepada roh. Iaitu apa? Bapa kepada roh adalah ustaz, para ulama yang telah, dengan sebab mereka kita kenal agama kita, kita dapat amalkan agama kita, maka mereka juga adalah bapa-bapa kita. Seperti mana kita diajar untuk berbakti, berbuat baik kepada ibu bapa kita, maka kita juga diajar untuk berbakti dan berbuat baik kepada siapa sahaja yang telah mengajar agama kepada kita, sehingga kita kenal Allah, kita kenal solat, kita kenal puasa, kita kenal akhlak. Maka mereka ini juga perlu dihargai. Sehingga kan ada sebahagian ulama mengatakan bapa kepada roh ini lagi tinggi daripada bapa kepada jasad. Bapa kepada roh, bapa biologi, bapa roh ni maksudnya bapa ustaz-ustaz, para alim ulama yang bertanggungjawab sehingga kita kenal agama, dia punya kedudukan dia lagi tinggi daripada bapa sebenar kita, daripada bapa sebenar kita. Diriwayatkan ada orang yang telah rosak akidahnya, telah rosak pegangannya, telah celaru kehidupannya. Dalam sejarah umat Islam ini ada golongan-golongan ataupun ada aliran-aliran yang sesat, yang ketua-ketua mereka ini sampai jadi ketua kepada aliran sesat ini. Sekiranya dikaji, diteliti, rupa-rupanya mereka ini adalah orang yang telah durhaka kepada gurunya. Ketua-ketua ajaran sesat ini dalam sepanjang sejarah, bila diteliti dan dikaji, ulama mengatakan tidak sedikit daripada pemuka-pemuka yang daripadanya wujudnya aliran-aliran, ajaran-ajaran yang sesat, rupa-rupanya dalam sejarah belajarnya dia dikenali sebagai durhaka ataupun biadab dengan gurunya. Biadab dengan gurunya. Ada golongan yang merupakan aliran sesat yang dipanggil Mu'tazilah ataupun dipanggil Hasyawiyah. Dikatakan sebab munculnya aliran ini, mereka asalnya berguru, ketua dia ini berguru dengan Yang Mulia Al-Hasan Basri. Semua kenal Al-Hasan Basri. Tetapi oleh kerana dia ini bersikap biadab, dia suka tanya soalan-soalan yang bukan niat untuk belajar, tetapi ingin menguji, ingin mempamerkan diri dia
di hadapan khalayak. Maka sampai satu ketika gurunya iaitu Imam Al-Hasan Basri telah berkata kepada dia, nyah kamu, tinggalkan majlisku. Dalam satu majlis dia duduk dalam Al-Hasan Basri, tapi oleh kerana onar dia itu dah berlaku berulang-ulang kali, maka Imam Hasan Basri kata, i'tazil an majlisina, kamu asingkan diri, tinggalkan majlis kami. Maka sejak daripada hari itu, jemaah ataupun aliran ini dipanggil Mu'tazilah, salah satu daripada jemaah ataupun aliran yang sesat di dalam bab akidah. Punjanya apa? Bersikap biadab dan durhaka kepada guru. Seperti bahayanya durhaka kepada ibu bapa. Ulama kata tidak ada satu dosa yang dia punya balasannya tunai, cash di dunia lagi. Kebanyakan dosa dibalas di akhirat. Tidak ada satu dosa yang dia dibalas di dunia lagi lebih daripada dosa mendurhakai ibu bapa. Mendurhakai ibu bapa, maka balasannya, akibatnya di dunia lagi akan nampak pada orang tersebut. Maka begitulah juga yang berlaku kepada mereka yang mendurhakai, yang biadab kepada bapa, kepada rohnya, iaitu guru-gurunya. Dan insan yang kita akan bicarakan pada pagi yang mulia ini adalah sebenarnya orang yang dengan sebabnya kita kenal solat kita, kita kenal puasa kita, kita kenal cara bagaimana kita nak jadi hamba Allah, menjalani kehidupan kita sebagai hamba Allah. Semua guru-guru kita, ustaz di sekolah agama, mungkin kita belajar di universiti, kita belajar di pondok, mereka ini sebenarnya mengambil daripada guru dia. Guru dia mengambil daripada guru dia. Gurunya mengambil daripada gurunya. Dan akhir sekali kita akan dapati, hujung sekali, ialah Imam Asy-Syafi'i. Guru kita di sekolah yang ajar kita fiqh, yang ajar kita mazhab Syafi'i, yang ajar kita cara solat, puasa, haji, umrah dan sebagainya, mereka ini bukan dapat ilmu daripada wahyu. Dia belajar juga. Dia belajar dari guru dia. Guru dia juga bukan dapat ilmu daripada wahyu. Dia belajar juga daripada gurunya. Maka berterusan, berterusan dan berterusan, kita akan dapati hujung sekali ilmu itu datang daripada insan ini, iaitu Imam Syafi'i. Datang daripada siapa? Daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Seperti mana kita menghargai asatizah kita, lebih-lebih lagi kita harus ingat, kita harus rindu, kita harus doakan untuk insan ini, iaitu Imam Asy-Syafi'i. Kerana dengan sebabnya lah, dengan susah payah dia lah, dengan mujahadah dia lah, dengan apa yang beliau telah usahakan, maka ilmu itu telah dapat dikeluarkan daripada Al-Quran dan Sunnah sehingga kita dapat amalkan. Jadi Imam Syafi'i, dialah guru utama kita sebenarnya, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan dia. Imam Ahmad bin Hanbal, semua orang pernah dengar tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Salah seorang imam mazhab kita ada empat yang masyhur. Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit namanya. Kita ada Imam Malik bin Anas, dan kita ada Imam Asy-Syafi'i, dan kita ada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah sebenarnya anak murid kepada Imam Syafi'i. Beliau ini selalu sangat doa lepas mayang untuk guru dia, Imam Syafi'i. Sampai anak dia, anak Imam Ahmad ni nama Abdullah, dia anak dia sekali tanya ayah dia, wahai ayah, siapa dia orang yang saya selalu sangat dengar ayah doakan untuk dia, Syafi'i, Syafi'i itu siapa dia? Nampak bersungguh sangat. Bersungguh-sungguh sangat ayah doakan untuk dia. Maka lebih kurang jawapan Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata, Imam Syafi'i ni, orang dia ni tak, kamu tidak akan jumpa orang seumpamanya. Kamu tak akan jumpa orang seumpamanya. Tidak pada agamanya, tidak kepada kebijaksanaannya,
tidak kepada takwanya, tidak kepada waraknya, tidak ada. Imam Ahmad bersebut ni pada zaman dia. Kamu anak, kamu tak akan jumpa orang yang seumpama dia. Tak akan jumpa. Ha? Tak akan jumpa. Kemudian Imam Ahmad mengatakan Imam Syafi'i ni dia seumpama apa? Dia kata Imam Syafi'i ni adalah seumpama matahari bagi dunia dan seumpama sehat pada tubuh. Seumpama apa? Kasyamsi lid dunya wa afiyatun lil badani. Imam Ahmad menyifatkan khulasah, kesimpulan guru dia ini, Imam Asy-Syafi'i ini, khulasahnya orangnya ini, kenapa ayah Imam Ahmad ni bukan ulama biasa. Beliau Imam Ahmad bin Hanbal, beliau sendiri adalah ulama mujtahid yang mempunyai mazhab yang ada jutaan pengikut sampai hari ini. Beliau sendiri memberi pengiktirafan, orang yang nampak langsung. Kita tak pernah tengok Imam Syafi'i. Kita pegang kata-kata orang yang pernah melihat, pernah duduk, pernah duduk dalam majlis, pernah dengar kata-kata dia. Orang ini kata, Imam Syafi'i ini, khulasah dia, kalau kita nak buat perumpamaan, beliau ini seperti matahari bagi dunia. Kasyamsi lid dunya wa afiyatin lil badani. Seperti matahari untuk dunia dan seperti sehat untuk badan. Seperti mana kalau dunia ini tak ada matahari, tak adalah dunia. Bumi ni kasyamsi lil ard. Ha? Seperti matahari untuk bumi. Kalau bumi ni tak ada matahari, kira bumi ni tak adalah. Kira tak ada. Tak ada maknanya hidup atas muka bumi kalau tak ada matahari. Gelap gelita, tidak ada sumber cahaya yang memberi kehidupan kepada manusia, yang memberi kehidupan kepada tumbuh-tumbuhan, yang memberi kehidupan kepada haiwan. Dia umpamakan kalau Imam Syafi'i ni tak ada, tak ada makna, tak adalah, ha? Tak adalah apa-apa untuk saya. Beliau inilah umpama matahari kepada bumi dan seperti sehat afiat untuk badan. Kalau ada tubuh tapi tak ada sehat, tak ada makna ada tubuh tersebut. Ha, itu perumpamaannya. Orang yang pernah duduk bersimpuh di hadapan Imam Syafi'i, inilah khulasah kepada apa? Kepada ciri, kelebihan, keistimewaan Imam yang mulia, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ada satu orang muhaddis yang bernama Abdul Rahman bin Mahdi, muhaddis yang terkenal. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ini saja telah menghafal 1 juta hadis. Nah, berapa? Berapa? 1 juta hadis. 1 juta. Bila sebut hafal 1 juta hadis, dia bukan hafal perkataan Nabi itu sahaja. Dia akan hafal daripada siapa, daripada siapa, daripada siapa, daripada Nabi. Dia hafal hadis yang macam tu dengan nama-nama perawi-perawinya. Beliau telah menghafal seumpamanya 1 juta hadis. Orang yang telah hafal 1 juta hadis memberi pengiktirafan yang begitu rupa. Jadi kalau orang tu dia baru je belajar hadis, tak kisahlah, ha? dia ada master ke, dia ada PhD ke dalam bidang hadis, dia tak ada tandingan langsung. Tak ada tandingan langsung, tak boleh dibuat bandingan dengan Imam Syafi'i. Ha? Kerana zaman ni tak ada satu orang yang hafal 1000 hadis sekali yang sana. Bukan 1 juta hadis. Ha? Kalau ada terlalu, mungkin 1, 2, 3 boleh jumpa kat ceruk-ceruk dunia. Orang yang menghafal 1 juta hadis memberi pengiktirafan pada ilmunya, Imam Syafi'i. Takwanya, Imam Syafi'i. Sifat waraknya, Imam Syafi'i. Akhlaknya, Imam Syafi'i dan sebagainya. Imam Ahmad bin Hanbal. Ada satu orang lagi muhaddis yang bernama Abdul Rahman bin Mahdi. Jadi Abdul Rahman bin Mahdi ini, beliau mengatakan tidak pernah satu solat pun yang berlalu, melainkan setiap kali dia solat, pasti lepas solat dia akan doakan untuk Imam Syafi'i. Setiap kali solat. Abdul Rahman bin Mahdi, kalau kita belajar ilmu hadis, dia adalah ulama yang tersohor.
ulama yang ranking pertama besar. Dia kata tak pernah dia lepas dalam kehidupan dia setelah mengenali Imam Syafi'i, setiap kali solat fardu pasti nama Imam Syafi'i akan menitir di bibir dia. Dia berdoakan untuk Imam Syafi'i. Kita boleh agak kenapa begitu segali penghargaan diberikan untuk beliau, kerana mereka rasa begitu begitu berjasanya Imam Syafi'i kepada mereka. Ha? Sehingga Imam Syafi'i ini bila dia tiba di kota Baghdad pada tahun 195, maka orang Baghdad ni, ulama-ulama Baghdad, ulama bukan orang awam, ulama-ulama Baghdad begitu rasa beruntung. Kerana dia kata dengan datangnya Imam Syafi'i, banyak ilmu-ilmu yang sebelum ni mereka tak pernah dengar, tapi ilmu-ilmu itu keluar daripada mulut yang mulia Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka mereka begitu rasa beruntung berjasanya Imam Syafi'i. Kita bila kita begitu rasa orang ini berjasa betul pada kita, sentiasa di bibir kita akan keluar puji dia, sebut nama dia, ceritakan kebaikan dia. Jadi Abdul Rahman bin Mahdi setiap kali solat dia tidak pernah lupa untuk mendoakan Imam Syafi'i. Ada sekali di Baghdad juga, Imam Ahmad bin Hanbal pada zaman dia ni, ada zaman Imam Syafi'i hidup ni, zaman ulama banyak, ulama banyak, ada ulama yang lebih senior daripada Imam Syafi'i datang, dia buat majlis. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal didapati dia duduk di majlis, di majlis Imam Syafi'i, tidak duduk di majlis ulama tersebut. Sedangkan ulama ini daripada segi umur senior, dia lebih senior daripada Imam Syafi'i. Maka Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, ulama tersebutlah ulama hadis. Jadi hadis ni, sebelum kita habiskan kisah ni, hadis ni dia ada satu istilah sanad ni, dia panggil sanad tinggi, sanad rendah. Dia panggil dalam istilah mustalah hadis, dia panggil sanadun alin, sanadun nazil. Alin tu tinggi, nazil tu rendah. Dalam bab sanad ni, para ulama yang berkecimpung dalam ilmu hadis, dia suka untuk sanad dia ini lebih dekat dengan Rasulullah. Maknanya kalau ada satu orang guru, dia punya sanad sampai kepada Rasulullah, jumlah dia kalau zaman sekarang 26 sampai kepada Rasulullah. Tapi kalau ada ulama lain yang dia punya sanad dia sampai kepada Rasulullah 24 orang, pendek lagi, maka yang 24 ini lagi tinggi daripada 26. Itu dia panggil apa? Sanad tinggi, sanad rendah. Jadi ulama yang senior ni, beliau ini adalah ulama senior. Jadi bila sebut ulama senior, dia sudah tentu jumpa banyak guru-guru tua berbanding Imam Syafi'i. Sudah tentu dia punya sanad lagi tinggi. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal dia kata, kalau aku tak dapat sanad yang tinggi, maknanya sebab aku tak duduk dalam majlis dia, aku terlepas sanad yang tinggi, aku boleh ambil daripada orang lain, kan, walaupun sanad yang rendah. Tetapi dia kata kalau aku terlepas ini, budak ini, sebab umur lebih kurang je, kalau aku terlepas pemuda ini punya majlis, kan, maka dia kata kalau aku ataupun kalau kamu terlepas majlis, masa duduk dalam majlis orang seperti ini, kamu tak akan jumpa, kamu tidak akan jumpanya di mana-mana. Kalau sanad ni terlepas, boleh cari guru lain. Tapi kalau terlepas, miss kelas ni, yang Syafi'i ni kalau miss kelas dia, akal dia, kebijakan dia, kefahaman dia pada agama ni, kamu tak akan temui pada orang lain. Ilmu yang keluar daripada mulut dia, kamu tidak akan temui daripada orang lain. Ya tak apa, aku tinggalkan majlis yang senior ni, aku tak nak terlepas majlis daripada Imam Syafi'i, kerana kalau terlepas majlis dia, akal orang yang seperti ini tidak mungkin akan ditemui lagi. Tidak mungkin akan ditemui lagi. Anak murid Imam Syafi'i,
yang bernama Rabi' kalau tak silap, ataupun Imam Muzani. Beliau mengatakan pada malam wafatnya Imam Syafi'i, pada malam wafatnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kita tahu cerita wafat, tak cerita lahir lagi. Ha. Pada malam wafatnya Imam Syafi'i, maka anak murid dia, salah seorang anak murid dia bermimpi. Dalam mimpi dia bermimpi bahawasanya telah matilah, dia telah bermimpi bahawasanya telah matilah Nabi Adam. Ha. Dia bermimpi bahawasanya Nabi Adam telah wafat. Maka dia tak faham apa maksud mimpi tersebut. Dalam mimpi tersebut dia bermimpi bahawasanya pada malam ini Nabi Adam telah wafat. Maka rupa-rupanya pada malam tersebut telah wafatnya Imam Syafi'i. Telah wafatnya Imam apa? Imam Syafi'i. Jadi kenapa dia punya kiasan dia, takbir mimpi dia, mati Nabi Adam maksudnya matinya Imam Syafi'i. Wafatnya Nabi Adam, dia punya isyarat mimpi itu. Ha, dia panggil takbir, kan? Takbir mimpi itu dengan wafatnya Nabi Adam, maka maknanya wafatnya Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i itu diumpamakan dengan Nabi Adam alaihi salam di dalam mimpi yang dilihat oleh anak muridnya? Maka ulama mengatakan seperti mana Nabi Adam alaihi salam, seperti mana Nabi Adam alaihi salam di dalam Al-Quran, Allah Taala telah berfirman wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Taala telah ajar kepada Nabi Adam semua nama-nama, telah diajarkan kepada Nabi Adam daripada zaman dia sehingga hari kiamat. Maka begitulah juga umpamanya Imam Syafi'i, orang yang ilmunya banyak, diajar oleh Allah, maka meninggalnya Nabi Adam umpama meninggalnya Imam Syafi'i, ataupun meninggalnya Imam Syafi'i itu seumpamanya meninggalnya Nabi Adam alaihi salam. Seumpama meninggalnya Nabi Adam alaihi salam. Okey. Ini kalau kita nak perincikan tentang kehidupan Imam Syafi'i ini terlalu banyak. Banyak kitab yang ditulis, diperincikan tentang sosok tubuh yang mulia ini, iaitu Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau ini Imam Asy-Syafi'i. Namanya ialah Muhammad bin Idris. Namanya Muhammad. Imam Syafi'i namanya adalah Muhammad. Banyak ulama namanya Muhammad ataupun Ahmad. Kita boleh chat. Misalnya ada seorang ulama yang kita selalu panggil Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia ada dua Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami. Dua-dua namanya Ahmad. Muhammad Ahmad. Jadi Imam Syafi'i namanya Muhammad. Ayahnya nama Idris. Imam Syafi'i nama penuh dia Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ghalib bin Fihr bin Ghalib bin Lu'ay bin Nadar bin Kinanat bin Huzaimah. Jadi Imam Syafi'i ini adalah ayahnya nama Idris, dan Idris ini ditakdirkan Allah wafat ketika beliau masih kecil. Ketika beliau masih kecil telah wafat. Ketika dia umur 2 tahun, Imam Syafi'i berumur 2 tahun, dia tak ada ayah dah. Beliau ni sudah tidak ada ayah ketika berumur 2 tahun. Sebelum kita pergi, kita mungkin akan ada orang tanya, Imam Syafi'i namanya Muhammad, kenapa orang panggil Imam Syafi'i? Kan? Syafi'i ejaan dia. Imam Syafi'i ada dua gelaran. Satu, dia digelar ataupun dia dinisbahkan dengan Asy-Syafi'i.
Yang kedua, dia beliau ini juga digelar Al-Muttalibi. Kadang-kadang dipanggil Imam Al-Muttalibi. Nah, selalunya dipanggil Imam Asy-Syafi'i. Ada satu lagi gelaran yang digelarkan kepada Imam Syafi'i oleh Imam As-Subki dalam kitab dia At-Tabaqah Syafi'iyah Al-Kubra. Dia gelar Imam Syafi'i ini ialah sepupu Rasulullah, Ibnu Am, sepupu Rasulullah. Sebelum kita pergi jauh dalam kehidupan Imam Syafi'i, nak tahu dulu kenapa beliau dipanggil Asy-Syafi'i, nisbah pada apa? Kenapa dipanggil Al-Muttalibi, nisbah pada apa? Dan kenapa pula beliau ini dipanggil sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Imam Syafi'i ini, beliau ini telah dinisbahkan kepada datuk dia, moyang dia, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia telah dinisbahkan kepada moyang dia. Cuba kita kira. Muhammad bin Idris bin Abbas. Datuknya nama Abbas. Ha? Tengok jari saya, bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Bin Syafi'. Syafi' ni duduk sini. Muhammad Idris ayah, Uthman, Abbas, Uthman, Syafi'. Maknanya moyang, atas moyang, atas daripada moyang Syafi'. Jadi beliau ini telah, keluarga dia sebenarnya, keluarga beliau ini memakai gelar Syafi'i ni sebab kepada moyang, atas moyang. Kenapa pula dia pilih yang moyang nama Syafi' tu? Moyang beliau ramai kan. Beliau ada moyang nama Idris, beliau ada moyang nama Abbas, beliau ada moyang nama Uthman. Tetapi beliau dinisbahkan kepada moyangnya, iaitu Syafi'. Yang menariknya dalam Imam Subki mengatakan Imam Syafi'i ini, dia punya kelebihan dia bukan hanya pada ilmu. Beliau ada kelebihan pada dia punya keturunan sendiri. Belum kita cerita tentang ilmu dia, keturunan beliau sendiri adalah keturunan yang luar biasa. Belum cerita lagi tentang ilmu. Nasab beliau adalah nasab yang luar biasa, dinisbahkan kepada Syafi'. Soalan dia, kenapa nisbah pada Syafi'? Beliau ada datuk bernama Abbas, beliau ada datuk bernama Uthman, nisbah pada moyang, atas moyang. Jadi kerana Syafi'i ini adalah datuk dia yang paling dekat, yang merupakan sahabat. Datuk beliau yang paling hampir dengan beliau, yang merupakan sahabat, sahabat Nabi. Jadi rupanya datuk Imam Syafi'i ni, yang Syafi' ni sahabat Nabi. Jadi keluarga besar Imam Syafi'i suka untuk pakai dia punya apa, dia panggil apa? Dia panggil apa? Klan, apa dia panggil? Dia pakai penama sebagai Asy-Syafi'i sebab mereka suka nisbah keluarga mereka kepada datuk mereka yang ada satu kelebihan, iaitu dia merupakan sahabat Nabi. Datuk Imam Syafi'i, moyang Imam Syafi'i yang sahabat Nabi ni 4 orang. Bukan Syafi' je. Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid, 4 orang. Keempat-empat orang ini semuanya sahabat. Sebab tu saya kata, beliau bernisbah kepada datuk dia yang paling dekat. Dia Syafi' tu yang paling dekat dengan dia. Sebab atas lagi Sa'ib, di atas lagi Ubaid, di atas lagi. Keempat-empat orang ini adalah sahabat, tetapi Syafi' yang paling dekat. Oleh kerana itu beliau ini dipanggil Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i. Jadi orang Melayu dia suka, dia suka dengan nama, walaupun Imam Syafi'i namanya bukan Syafi'i, namanya Muhammad, tapi bila sebut nama Imam Syafi'i, orang selalu panggil Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Maka masyarakat kita suka dengan nama yang mulia ini, maka beri nama pada anak-anak sebagai dipanggil ambil berkat nama imam yang mulia. Semoga zuriat kita diberi ilmu, diberi takwa, diberi sifat, akhlak seperti mana Imam Syafi'i. Dah selesai masalah pertama. Masalah yang kedua, kenapa Imam Syafi'i dia juga digelar Al-Muttalibi?
Al-Muttalibi. Di kisah Al-Muttalibi ni lagi menarik. Al-Muttalibi ni nisbah Imam Syafi'i kepada satu orang datuk dia yang bernama Muttalib. Tadi kita baca salah silah Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubay bin Abdi Yazid bin Al-Muttalib. Bin Al-Muttalib. Bin apa? Bin Al-Muttalib. Bukan bin Muttalib, bin Hashim bin Muttalib. Betul. Bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Jadi Muttalib ni moyang Imam Syafi'i atas lagi. Kenapa pula beliau ini nisbahkan kepada Muttalib? Cerita dia menarik. Kita semua pernah dengar dan semua orang tahu daripada kecil, daripada sekolah rendah dah belajar Nabi kita namanya Muhammad, ayahnya nama Abdullah, ibunya nama Aminah dan datuknya nama Abdul Muttalib. Semua kanak-kanak pun tahu Abdul Muttalib ini adalah datuk Rasulullah yang telah menjaga Rasulullah setelah kewafatan ayah baginda di dalam perut. Bila Nabi lahir, yang jaga Rasulullah, yang didik sampai Nabi umur 8 tahun, siapa? Ini datuknya. Datuknya lah yang menjaganya, iaitu Al-Muttalib. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini nama beliau sebenarnya bukan Abdul Muttalib. Nama beliau ialah Syaibah. Syaibatul Hamd. Namanya apa? Syaibatul Hamd. Syaibatul Hamd. Syaibah ni terjemahan dia bahasa Arab, orang tua, orang beruban. Dia panggil Syaibah. Kenapa si Abdul Muttalib ini diberi nama Syaibah? Kerana beliau ni masa lahir rambutnya ada uban. Sehingga ayah beliau memberi namanya Syaibah. Budak ni lahir ada uban, bagi namalah Syaibah. Abdul Muttalib ni gelaran, bukan nama. Gelaran. Abdul Muttalib adalah gelaran kepada Syaibah ni. Ayah kepada Abdul Muttalib namanya Hashim. Moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hashim ni pula ayahnya nama Abdul Manaf. Jadi Abdul Muttalib ini ayahnya meninggal waktu kecil juga. Sama, waktu kecil. Kebetulan masa ayah beliau meninggal, beliau meninggal ini di luar kota Mekah. Masa dia, beliau meninggal, dia bawa sekali anak dia. Dia anak dia ini masa ayah meninggal ada kat luar. Maka keluarga ini berpakat bersyarat, anak saudara kita ni kita kena bawa balik. Dia duduk kat luar. Diputuskan salah seorang daripada adik-beradik kepada Hashim yang meninggal ni, ayah kepada Abdul Muttalib. Salah seorang adik-beradik ni diputuskan, maksudnya dia bersedialah untuk bawa anak saudara balik. Cari-cari jumpa, maka dibawa balik. Diletakkan di atas unta di belakang. Di belakang kenderaan yang depannya siapa? Depannya pakcik kepada Abdul Muttalib ini ataupun adik-beradik kepada Hashim yang meninggal ini. Belakangnya itu anak saudara dia yang namanya Syaibah. Bila sampai sahaja ke kota Mekah, orang tanya kepada pakcik Syaibah ini, siapa di belakang kamu? Dia kata, di belakang saya ni hamba. Dia kata, hamba saya. Padahal anak saudara dia. Hamba saya. Maka semenjak daripada hari itu, Syaibah ini dia dipanggil hamba kepada pakcik dia. Orang panggil lah, dia bukan hamba, pakcik dia tu yang jaga dia, yang bela dia, yang asuh dia. Dan siapakah pakcik? Pakcik kepada Datuk Rasulullah ini. Pakcik kepada Datuk Rasulullah ini adalah namanya Muttalib. Dalam bahasa Arab, hamba ni abdu. Abdu ni panggil hamba. Al-Muttalib, Muttalib. Sebab tu Syaibah ni dipanggil hamba kepada Muttalib. Iaitu hamba kepada pakcik dia, gelaran dia, kan? Abdul Muttalib. Dan Muttalib ini, beliau inilah yang jaga Datuk Nabi daripada kecil sampai besar. Sebab ayah dah meninggal, anak yatim. Dan Muttalib inilah moyang kepada Imam Syafi'i.
Muttalib ini adalah moyang kepada Imam Syafi'i yang kita sebut nama tadi, bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib. Jadi ulama bila kita baca, kita bicara tentang nasab keturunan Imam Syafi'i, maka selalu disebut Imam Syafi'i bertemu nasabnya dengan Rasulullah pada moyang Rasulullah yang bernama Abdu Manaf. Abdu Manaf. Jadi pada Abdu Manaf ini, Abdu Manaf adalah moyang Rasulullah, Abdu Manaf juga adalah moyang kepada Imam Syafi'i. Moyang kepada Rasulullah dan juga moyang kepada Imam Syafi'i. Jadi Abdu Manaf ini dia ada anak, seorang nama Hashim. Dia ada dua tiga anak. Seorang nama Hashim, seorang nama Muttalib. Ha. Jadi Muttalib ini moyang Imam Syafi'i, Hashim ini adalah moyang Rasulullah. Lepas tu dia naik atas lagi, dua-dua ini anak kepada Abdu Manaf, maka mereka ini bertemu pada Abdu Manaf, moyang Imam Syafi'i sama dengan moyang Rasulullah. Maka salah satu gelaran Imam Syafi'i juga dipanggil apa? Dipanggil Al-Muttalibi. Al, dia nisbah kepada moyang dia yang special tu, Muttalib tadi tu. Ha. Dan satu lagi, kenapa Imam Syafi'i dipanggil sepupu? Sepupu Rasulullah. Ada ulama gelar juga Ibnu Ammi Rasulillah. Jadi Imam Syafi'i kira dia sepupu jauh dengan Rasulullah. Sebab apa? Sebab dia orang punya datuk sama. Betul tak? Satu orang datuk sama, ayah lain-lain, anak panggil apa? Anak panggil sepupu, kan? Jadi Imam Syafi'i umpamanya datuk sama, iaitu Abdu Manaf. Kemudian ayah dia lain-lain. Yang ni Muttalib, ayah yang saya masukkan ni moyang lah, kita panggil ayah juga. Moyang, datuk sama, kemudian ayah lain-lain. Jadi ayah Imam Syafi'i namanya Muttalib, dan ayah Nabi namanya apa tadi? Namanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, namanya Hashim. Jadi anak bawah tu kita panggil apa? Sepupu. Maka oleh kerana itu disebut bahawasanya Imam Syafi'i ini sepupu Rasulullah. Faham kan makna sepupu tu? Ha, jangan salah faham pula. Saya dah terang apa maksud sepupu itu. Maksudnya orang Arab yang dia guna macam tu, walaupun jauh, tapi kita panggil sepupu juga, kan? Kita panggil sepupu juga. Maka lengkaplah tiga gelaran bagi Imam Syafi'i yang mulia rahimahullah ta'ala. Jadi beliau ini ayahnya wafat pada usia, pada sebelum 2 tahun ayah dah wafat. Imam Syafi'i dilahirkan di Palestin, Gaza. Imam Syafi'i dilahirkan di mana? Di Gaza. Gaza. Ha, dilahirkan kat sana, Palestin. Ha. Pada ketika itu dia dipanggil Syam. Ha. Sebenarnya Jordan, Palestin dan juga Syria, dia sebenarnya dulu panggil satu nama aje, Syam. Dia sebut Syam, tiga negara ni lah. Kemudian bila berlaku penjajahan, dipecah-pecah-pecah sehingga yang ni nama Jordan, yang ni nama Syria, yang ni nama Palestin, dipecahkan bumi tersebut oleh penjajah. Dulu bila sebut Syam, inilah maksudnya tiga-tiga negeri tersebut. Jadi ibu beliau ini telah bawa Imam Syafi'i daripada Ghazah ini balik ke kampung halaman dia, balik ke Mekah. Imam Syafi'i sebenarnya orang Mekah. Ha? Beliau ini orang Quraisy. Yang Quraisy ini asal usulnya Mekah. Jadi ibu beliau ini telah bawa balik ke Mekah. Pak, kita cerita ibu Imam Syafi'i sebab banyak ibu pada hari ini. Jadi ibu Imam Syafi'i ini dia bukan sembarangan orang. Ha. Nak bagi tahunya Imam Syafi'i daripada belah, daripada sebelah ayah pun nasab yang mulia, daripada sebelah ibu pun nasab yang mulia, dan memang sunnatullah benih yang baik menghasilkan buah yang baik. Maka datang daripada dua benih yang baik, maka menghasilkan satu susuk tubuh yang hebat, yang cemerlang, iaitu Imam Syafi'i. Jadi ibu kepada Imam Syafi'i ini, kalau kita tengok kenapa dia bawa balik anak dia daripada Gaza, ha, dalam keadaan beliau ini janda ketika itu dan memang tidak berkahwin sehinggalah wafat, dia berfikir untuk bawa anak beliau ini, Imam Syafi'i, bawa balik ke Mekah, kampung halaman, bawa balik ke Mekah. Maka dia merupakan satu firasat
murni yang Allah campakkanlah hati beliau untuk bawa balik anak sedara, anak beliau ini ke kawasan pakcik-pakcik dia, maksudnya ke kawasan asal usul dia. Satu, bawa balik ke Mekah. Dan sudah tentu pada zaman itu zaman cemerlang, ramai ulama, bawa balik dengan pelbagai misi. Ha? Dengan pelbagai misi, misi untuk untuk duduk dalam environment yang bagus, environment takwa, environment wara, duduk dalam suasana ilmu, jumpa alim ulama, di bawah perhatian keluarga dan sebagainya. Atas semua faktor-faktor ini, inilah seorang ibu yang bijak, dia tahu di mana dia nak letak anak dia. Ha? Jadi ibu Imam Syafi'i mungkin dalam fikirannya tidak terlintas. Ha? Mungkin sasaran dia, beliau target dia anak beliau ini jadi ulama. Wallahu a'lam, kita tak pasti, tetapi mungkin kita kata tidak terlintas dalam fikiran ibunya anak beliau ini dia akan menjadi ulama terulung yang namanya terus disebut sampai hari ini. Banyak ulama zaman dulu, tapi sedikit sahaja ulama yang nama beliau, ilmunya terus meniti, diamalkan sampai hari ini. Jadi ibu tak bayangkan, ibunya tidak membayangkan bahawasanya sebenarnya memindahkan anak itu daripada Gaza pergi ke Mekah akan mencetuskan satu perubahan yang luar biasa, bukan hanya setakat zaman hidupnya Imam Syafi'i, bahkan sosok anak beliau ini akan dimuliakan sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Sudah tentu di dalam hati ibunya itu ada niat yang suci yang kita tak tahu. Allah Ta'ala saja yang tahu. Seorang ibu yang Imam Syafi'i ada seorang lagi abang, maknanya masih muda lagi, telah ditinggalkan suami, meninggal dunia. Apa doa yang dia telah doa dalam solat dia? Apa doa yang dia telah ajukan pada Allah ketika tahajudnya? Kita tak tahu. Berbagai doa, doa demi doa yang dia doa untuk anak dia. Ayah dah tak ada, suami dah tak ada. Maka beliau doa setulus hati untuk anak dia. Ha? Setulus hati beliau telah doakan untuk anak dia. Kita tak tahu apa doa, tapi kita sangat meyakini bahawa ibunya telah berdoa dengan pelbagai doa yang bersungguh-sungguh untuk anak beliau yang telah menjadi yatim seawal usia 2 tahun. Maka antara firasat yang Allah Ta'ala telah campakkan ke dalam hati Imam Syafi'i, ke dalam hati ibu kepada Imam Syafi'i, iaitu pindahkan anak daripada Palestin, kita pindah pergi ke Mekah. Maka rupa-rupanya pemindahan itulah pemindahan yang menjadi titik tolak kepada kehidupan sang imam ini. Jadi Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza pada tahun 150 Hijrah, dan beliau telah wafat di Mesir pada tahun 204 Hijrah. Maksudnya umur beliau 54 tahun ketika wafat. Lahir pada 150 Hijrah di Gaza, Palestin. Ada setengahnya menyebut Asqalan, itu pun di Palestin juga. Ha? Dan beliau ini telah wafat di Mesir pada tahun 204 Hijrah. 204 Hijrah. Kronologi kehidupannya, ketika umur 2 tahun dipindahkan ke Mekah. Di Mekah lah beliau mula belajar, mengenal guru, mengenal guru, mengajar Quran, mengajar fiqh, mengajar hadis. Satu kehidupan yang bila Imam Syafi'i ini sifatnya mula sahaja dia belajar, ceburkan diri dengan ilmu sampai ke wafat lah. Cerita dia dengan ilmu ni, mula sahaja beliau mula belajar sampai meninggal dunia, cerita dia kalau baca mana-mana sudut pun kehidupan dia, ilmu dan ilmu. Itu Imam Syafi'i. Bacalah daripada dia mula belajar, beliau ini telah menghafal Quran ketika umur 7 tahun. Umur apa? 7 tahun bukan baru hafal, telah menghafal. Telah menghafal, baru start, bukan baru nak start hafal. Pada umur 7 tahun telah menghafal Al-Quran. Dan beliau ini memang Allah Ta'ala telah takdirkan satu orang yang bijak. Satu orang yang bijak, luar biasa. Sebelum kita pergi panjang lagi, satu benda yang kita perlu ambil iktibar daripada sisi satu ibu Imam Syafi'i.
Jadi ibu Imam Syafi'i ini, dia dalam Al-Quran dia ada satu kisah tentang seorang ibu sedang mengandung dan dia telah nazar dengan Allah, "Ya Allah, anak ini ni aku niat untuk agama. Anak yang buruk ni aku niatkan, aku bukan niat, dia kata aku nazar. Aku nazar anak ni aku wakafkan untuk agama." Itu niat seorang ibu dalam perut. Dalam Quran cerita. Maka lahir. Lahirlah anak. Dia nak wakafkan anak dia ni sepenuh masa untuk masjid. Tapi anak yang dilahirkan tu perempuan. Tak pernah lagi orang wakafkan anak perempuan untuk masjid. Untuk biara zaman tu lah, biara kan. Maka dia kata pada Allah, "Ya Allah, anak perempuan, anak perempuan yang dia nazar anak lelaki. Kalau anak, maka biasanya yang diwakafkan untuk masjid, untuk ibadah, untuk khidmat, ialah lelaki. Yang ni anak perempuan." Maka dia kata pada Allah, "Ya Allah, anak perempuan." Maka Allah Ta'ala jawab dengan perantaraan malaikat, "Anak perempuan yang kamu lahirkan ini tidak sama dengan mana-mana lelaki." Walaupun yang lahir itu anak perempuan kan, tapi perempuan bukan sebarang perempuan. Ini perempuan yang tak sama dengan lelaki, Quran kata. Daripada anak perempuan ini yang luar biasa ini, yang Allah Ta'ala kata dia ni tak sama macam anak lelaki. Sebab tu kadang-kadang perempuan ni lagi bagus dari lelaki kan. Tengok bilangan pun boleh faham lah, bilangan yang datang lah. Bilangan perempuan lagi ramai. Tapi mungkin sebab majlis ni majlis mubalirat kan. Itu sebab perempuan ramai. Kalau majlis mubalirin, dia akan jadi lelaki ramai lah kan. Jadi daripada perempuan ni lahir siapa? Lahir seorang Nabi. Kita nampak kan? Niat yang tulus tu masa dia mengandung tu dia niat, "Ya Allah, anak ini kalau lahir untuk agama, full time untuk agama." Dia punya nazar tu, "Ya Allah, anak ni kalau lahir saya akan serahkan seluruh kehidupan ni untuk agama." Seluruh, bukan separuh. Seluruh kehidupan ni untuk agama. Niat dia yang tulus ibu ini, maka Allah Ta'ala telah lahirkan anak perempuan. Tapi anak perempuan tu lahirkan Nabi yang sangat hebat. Maka dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala telah abadikan dalam Quran tentang cerita ibu yang sedang mengandung ini, "Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Dalam doa dia, dia telah doa, "Ya Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar untuk kamu. Anak yang ada dalam perut aku ini dibebaskan, diabdikan untuk kamu. Terimalah doaku, terimalah anak ini daripada aku." Dia punya doa. Jadi kita perlu belajar juga, apa niat kita untuk anak yang dikandungkan. Yang kalau mungkin dah, kita boleh nasihat anak perempuan kita kalau mengandung, niat apa tu? Apa dia nak anak dia jadi apa dalam perut tu? Kan? Nak jadi apa? Niat tu daripada masa mengandung dah niat dah. Nak apa? Doa. Beliau telah doa dan Allah Ta'ala telah terima. Falamma wada'atha, apabila wanita tersebut melahirkan, maka dia tengok anak perempuan, dia kata, "Qalat Rabbi inni wada'tuha unsa." Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku lahirkan anak perempuan. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, "Walaysa dhakarukal unsa." Budak perempuan ini tidak sama dengan lelaki. Bukan biasa punya budak perempuan. Anak yang lahir ni bukan biasa walaupun dia perempuan. Kemudian disambung lagi ayat tu, "Wa inni samaituha Maryamah." Aku namakan, Allah Ta'ala dengan perantara malaikat yang bagi nama ke anak dia, namanya Maryam. "Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim." Bukan, ibu dia yang bagi nama. Ibunya memberi namanya Maryam dan ibunya telah doa, "Ya Allah, aku lindung anak aku ini daripada syaitan. Wa inni u'idhuha bika." Ya Allah, aku jadikan kamu sebagai pelindung untuk jaga anak ini dan jaga keturunannya daripada syaitan. Jadi antara doa yang kita harus doa untuk bayi kita, "Ya Allah," masa tahnik tu, masa tahnik,
belah mulut tu, ustaz yang doa tu, kita pun, ibu boleh doa, ayah boleh doa, kita doa u'idhuhu billahi minasyaitanir rajim, aku lindung anak ini daripada syaitan yang direjam. Ha, kena minta, kita kena doa dengan Allah supaya lindung anak kita daripada syaitan. Satu, lindung daripada gangguan. Gangguan kan, budak ni menangis dan sebagainya. Satu lagi, gangguan tu, rasukan, was-was yang menghasut kepada keburukan. Jadi kalau seorang ibu doa, ya Allah selamatkan anak aku daripada gangguan syaitan dalam dunia yang penuh pancaroba ni, ha, keluar sana maksiat, keluar sana maksiat, seorang ibu harus mendoakan anak dia supaya Allah Ta'ala benteng anaknya daripada segala anasir yang jahat, boleh meresap masuk dalam hati sehingga anak dia wasak. Doa. Ha? Dan perempuan ini telah membesar dan lahirkan satu orang anak tanpa bapa, anaknya namanya Nabi Isa alaihi salam. Kita balik kepada cerita Imam Syafi'i. Jadi ibu Imam Syafi'i, wanita yang mulia, wanita yang berhemah tinggi, walaupun kematian suami, tetapi dia tidak pernah gagal untuk bersabar. Beliau tidak pernah hilang kewarasan fikirannya. Beliau tahu apakah sepatutnya dihulu dan dilorongkan anak tersebut, maka dia bawa ke Mekah. Tak ada suami, ha? Dan miskin. Dia tak ada suami. Bukan suami dia kaya kot, kata suami kaya tinggal harta pusaka. Tak. Malangnya, ha? Yang sedihnya, ayah kepada Imam Syafi'i ini bukan orang yang berada, dan beliau ini sebenarnya orang yang miskin. Ibunya miskin, ha? Ibunya miskin. Jadi Imam Syafi'i pada usia 7 tahun itu, beliau ini telah menghafal Quran. Dan sudah tentu beliau ini orang yang bijak. Dia bijak, dan bukan bijak, sangat bijak. Imam Syafi'i kalau nak hafal satu benda ni kan, macam buku kan, ni buku. Bila dia nak hafal, dia nak hafal muka surat sebelah sini, dia akan letak tangan dia kat sebelah sini. Hafal tengok sini, tangan sebelah sini letak. Sebab apa? Kalau mata beliau jatuh kat muka surat sebelah, dia terus hafal. Jadi dia ganggu. Bila hafal, concentrate. Hafal muka surat sebelah sini, tutup sini. Sebab kalau jatuhnya mata sebelah sini, terus ingat. Ha, bijak tak bijak lah. Ha? Dia macam tu, kamera. Dia tengok, teringat. Ha, itu dia punya hafalan dia. Sebab tu umur 7 tahun dah hafal Quran. Bahkan masa beliau umur 7 tahun, Imam Syafi'i menceritakan, dia kata, ibuku telah menyerahkanku kepada guru untuk mengajarku Al-Quran. Dan ibuku, dia kata, ibuku tidak ada sesuatu yang beliau dapat bayar ataupun bayar dapat hadiahkan kepada muallim, kepada guru. Beliau tak ada apa-apa nak bagi. Ha, tetapi dan beliau juga menyebut, ibuku tidak ada sebarang wang untuk menyerah memberikan kepada aku. Dengan wang tersebut aku boleh beli kertas. Beli kertas, tak ada duit, beli buku lah maknanya. Beli buku tak ada duit. Ha? Beli kertas, maksud nak beli kertas selai pun ibu dia tak ada duit nak bagi. Belajar kena tulis. Ha? Nak tulis kena ada kertas. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ibuku tidak ada wang untuk memberikannya kepada aku yang dengannya aku boleh membeli kertas. Yang di atas kertas aku menulis ilmu, tak ada. Ha? Jadi apa yang beliau buat? Satu yang beliau buat, beliau ceritakan, beliau pergi cari tulang-tulang. Tulang-tulang kat tempat sampah ke, kat mana orang buang tulang, ya? Jadi dapat tulang, bersihkan tulang, maka di atas tulang itulah beliau menulis ilmu-ilmu yang beliau dengar daripada guru dia. Masya Allah lah. Kita ada ke siapa yang susah masa kecil tulis atas tulang? Ha? Dia susah sangat masa belajar tu, maka dia tulis atas tulang dia punya ilmu dia. Ada ngaji atas tulang? Ngaji atas tulang tak ada kot, ha? Ngaji atas tulang, tulis atas papan kot, ha, tulis atas papan. Jadi Imam Syafi'i kata dia pergi kutip tulang, dan di atas tulang tersebut beliau menulislah ilmu yang dia dapat daripada gurunya. Jadi bila dia orang rajin belajar, banyak sangat tulang sehingga tulang itu terkumpul dalam dua bekas yang besar. Dan satu riwayat lain dia kata, beliau ini tidak ada wang untuk membeli kertas, jadi dia pergi tempat orang menulis. Macam zaman dulu ni, dia tak ada mesin photostat ni pencetak, jadi dia panggil tukang tulis.
Apa-apa nak tulis bagi, dia tulis, bayarlah upah kat dia. Jadi Imam Syafi'i dia pergilah dekat tempat kedai tukang tulis tu. Kadang-kadang ada kertas-kertas yang tak pakai, mungkin tak jadi ke, macam contohnya kita katalah dia ni tak ada kertas sangat, pergi kedai photostate tu, yang photostate tak jadi tu, kertas-kertas tu adalah baki-baki kosong sikit, minta kat apa, minta kat toke kedai photostate, supaya adalah kertas kosong sikit nak tulis catat ilmu. Jadi itulah yang Imam Syafi'i buat. Jadi beliau ini apa, beliau ini telah kutip kertas-kertas tersebut dan dengannya beliau menulis ilmu. Jadi dia kata ibu tak ada duit. Ibu tak ada duit. Tapi walaupun ibu tidak ada duit, tapi ibu ada hemah yang tinggi. Dia tidak lorongkan anaknya. Dia kata ibu tak ada duit, jadi kamu kerjalah. Kamu kerja, cari makan, bantu ibu. Tak. Dia kata tak apa, kamu belajar, Allah Ta'ala akan bantu. Maka Allah Ta'ala telah bantu. Allah Ta'ala bantu ni anak ini. Oleh kerana beliau ini satu orang yang bijak, maka sering beliau menggantikan tempat guru dia. Baru umur 7 tahun, guru kalau tak datang kelas, maka guru kata, okey, kamu, orang macam kamu ni, saya tak akan ambil bayaran punya. Sebab dia tengok budak ni bijak kan. Dia kata, saya tak akan ambil bayaran. Orang macam kamu saya tak akan ambil bayaran. Tapi kamu punya bayaran, kamu ganti tempat saya. Maksudnya bila guru tak datang, dia ganti ajar budak-budak. Padahal dia baru umur berapa tahun? Beliau baru umur berapa tahun? Ada sekali dalam kelas, oleh kerana tak ada kertas, jadi guru mengajar anak murid yang ada kertas ni tulis. Imam Syafi'i tak tulis apa-apa, sehingga orang dalam kelas tu macam kecam. Dia kata, kamu datang kelas tak tulis apa-apa, tak buang masa. Tapi Imam Syafi'i, semua yang dicakapkan oleh guru dia tadi, dia boleh ulang balik semua sekali. Daripada situlah guru dia kata, orang macam ni memang tak patut kan kenakan bayaran untuk dia. Maka sebab dia kata orang ni sangat berpotensi untuk agama, untuk ilmu agama, maka guru ni telah bantu dengan mencurahkan ilmu kepada Imam Syafi'i. Satu pengajaran yang kita boleh ambil, kita kalau ada anak yang cerdik, janganlah semua sekali kita hulurkan untuk ilmu dunia. Kalau ada, sebab ilmu agama ni pun perlu manusia yang cerdik, genius, pintar. Kalau ulama dulu kenapa hebat? Sebab mereka semua ni, dia punya zat dia sendiri adalah pintar, genius. Ulama dulu ni genius daripada kecil, kebanyakannya memang daripada kecil tu dah nampak tanda-tanda bijak. Jadi ibu bapa mereka bijak, kita jangan habiskan semua anak kita untuk ilmu dunia saja. Paling kurang tinggalkanlah satu orang untuk ilmu agama. Jadi hafiz Quran, belajar fiqah, belajar hadis, belajar tafsir. Bukan hanya semua sekali kita habiskan zuriat kita untuk ilmu dunia saja. Satu juga kita simpan buat bekalan untuk kita, untuk ilmu agama. Jadi Imam Syafi'i budak yang cerdik, tapi ibunya tidak apa, ibu dia juga satu orang yang berhemah tinggi, maka dia telah wakafkan anak dia untuk agama, maka dia punya pelaburan sangat berbaloi. Pelaburan ibu dia sangat berbaloi kerana anak beliau ini bukan hanya memberi manfaat kepada manusia sampai zaman dia wafat sahaja, sampai hari ini. Puan-puan muslimin muslimat, percaya tak, setiap kali kita solat, Imam Syafi'i akan dapat pahala. Kita puasa, Imam Syafi'i dah akan dapat pahala. Kita solat atas mazhab Syafi'i kan, atas ilmu yang diajar oleh Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i dapat pahala. Dan sudah tentu ibu Imam Syafi'i pun takkan tak dapat pun. Kalau Imam Syafi'i dapat sesuatu, orang yang melorongkan dia, orang yang bersabar, orang yang susah, mujahadah, sehingga anak dia jadi alim, takkan ibu dia tak dapat apa-apa? Ya, ibu dia pun akan dapat. Setiap kali kita solat, ibu Imam Syafi'i pun akan dapat kesannya. Setiap kali kita puasa, setiap kali kita buat haji, buatlah apa amal ibadah yang atas mazhab Syafi'i, maka tempiasnya Imam Syafi'i dan juga ibunya akan dapat. Maka sebab tu dalam hadis menyatakan, satu orang yang dia melorongkan anaknya, lebih kurang hadisnya, sehingga menjadi hafiz Al-Quran,
dan hafiz tersebut beramal dengan apa isi dalam Al-Quran, maka dalam hadis mengatakan ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, kedua ibu bapanya yang anaknya hafiz tadi, kedua ibu bapanya akan dipakaikan mahkota. Kedua ibu bapanya akan dipakaikan mahkota yang sinarnya lebih terang daripada sinar matahari. Kemudian Nabi tanya lagi, kalaulah yang menjadi sebab pun dia punya mahkota dia pun lebih terang daripada terang matahari, maka cuba bayangkan anak tu sendiri punya mahkota dia punya terang macam mana. Ulbisa walidahu, kedua ibu bapanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari. Jadi pengajaran kita boleh ambil bahawasanya yang bijak itu kena beri juga untuk agama. Ha? Jangan yang dah tak boleh mengaji sekolah, tak boleh mengaji sekolah, kita dah pening kepala, kita hulur dekat pondok. Ha. Jadi kita hulur anak kita yang masalah kat pondok. Jadi pondok ni jadi laundry. Laundry tu maksudnya kedai dobi. Ha, yang kotor-kotor, yang tak elok, kenapa tak bagi yang genius? Kenapa tak bagi yang fresh? Kenapa bagi anak yang dah berusia, yang muda? Waktu belajar muda bukan yang dah berusia. Kalau nak belajar dengan erti kata belajar kan? Sebab bila masuk madrasah pondok, dia kena banyak hafal. Jadi orang yang dah berusia susah lah suruh hafal-hafal ni. Dan bila masuk madrasah pondok, kadang-kadang kena rotan kan? Orang tua nak kena rotan pula kan? Jadi dia tak sesuai untuk belajar secara formal. Kan? Jadi menyebabkan rugi. Tenaga itu dirugikan. Kita rugikan. Jadi kita kena fikirkan bahawasanya agama ini dia perlu juga orang yang jenius. Dan telah dibuktikan ulama-ulama kita semua jenius. Imam Bukhari jenius. Kalau zaman ni kita orang panggil jenius markah berapa pun tak tahu. Terlalu tinggi dia punya jenius dia. Sangat tinggi. Hafalan beliau. Jadi ibu Imam Syafi'i ini, kalau saya nak sebut daripada segi nasab, jadi ibu Imam Syafi'i ini, di sini ada sebut nama beliau. Nama beliau ada mengatakan ibu Imam Syafi'i ini namanya Fatimah bintu Ubaidillah bin Hasan bin Ali bin Abi Talib. Jadi ada riwayat mengatakan ibu Imam Syafi'i ini, beliau ini adalah keturunan Sayyidina Ali. Keturunan Sayyidina Ali, ayah keturunan Rasulullah, ibu keturunan Sayyidina Ali. Ibu beliau ini adalah keturunan Sayyiduna Ali bin Abi Talib, Fatimah binti Ubaidillah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Bin Ali, Fatimah binti Ubaidillah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Dari satu segi beliau ini boleh kata ibu beliau ini macam cucu Rasulullah jugalah. Cucu kepada Rasulullah SAW daripada belah sini Husain kan, Fatimah. Jadi ibu Imam Syafi'i ini, beliau ini berasal daripada Yaman. Ibu Imam Syafi'i ini, beliau ini berasal daripada Yaman. Dan daripada Yaman pula ibu Imam Syafi'i, beliau ini berasal daripada kabilah Azd. Dia walaupun Quraisy, tapi bila dia masuk dia akan nisbah pada kabilah dia. Jadi kabilah itu kabilah Azd. Alif A Z Dal D Azd. Kita tengok apa kelebihan orang Yaman ni. Ibu beliau ini daripada orang Yaman. Yaman kan? Maksudnya dia sebenarnya daripada keturunan Ali, tapi yang betul pindah ke Yaman kan. Jadi ibunya orang Yaman daripada kabilah Azd. Jadi orang Yaman ni Nabi SAW, antara Nabi bagi kelebihan, Nabi kata bila orang Yaman datang, dalam hadis ada hadis orang Yaman ni dia masuk Islam masa Nabi masih hidup, orang Yaman telah datang yang mengislam dengan orang Yaman ni Sayyidina Ali bin Abi Talib antaranya, dan ada juga Muaz bin Jabal dihantar. Dan antara sahabat Nabi yang berbangsa Yaman, Abu Hasan Ash'ari. Abu Hurairah pun berbangsa Yaman. Jadi bila orang Yaman datang, Nabi terlalu gembira. Nabi kata apa? Ja'akum ahlul Yaman, telah datang kepada kamu orang Yaman. Nabi kata kat sahabat di Madinah,
Ja'akum ahlul Yaman, telah datang kepada kamu orang Yaman. Araqqu afidatan. Araqqu afidatan wa alyanu qalban. Dia kata telah datang, Nabi kata kepada sahabat, telah datang kepada kamu orang Yaman, orang-orang yang lembut hatinya, yang halus dia punya jiwanya. Araqqu afidatan wa alyanuhum qalban. Telah datang kepada kamu ahlu Yaman yang lembut hatinya dan halus jiwanya. Nabi sifatkan orang Yaman ni Arab, tapi Arab yang paling lembut sekali Arab Yaman. Nabi sendiri yang sebut, ha, araqqu afidatan wa alyanu qalban, yang lembut hatinya, yang tulus, yang halus jiwanya. Kemudian Nabi SAW sambung lagi, Nabi kata al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Dalam satu riwayat yang lain, al-imanu yamanin wal fiqhu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Nabi kata apa? Nabi SAW bersabda, iman itu Yaman, fiqh itu Yaman, dan hikmah itu Yaman. Dan tentang kabilah yang merupakan keturunannya ibu Imam Syafi'i berasal daripada apa? Yaman, tapi daripada kabilah mana? Azd. Jadi Azd ni adalah kabilah yang Nabi puji. Nabi kata sifat amanah itu ada pada orang Azd. Nabi kata, ha? Manusia ingin menjatuhkan orang Azd, tetapi Allah Ta'ala yang akan menaikkan mereka. Jadi rupa-rupanya Imam Syafi'i ini memang betullah benih yang baik, menumbuhkan buah yang baik. Maka beliau datang daripada ibu yang dikatakan, ada satu riwayat, bertunang Sayyidina Ali. Kemudian beliau ini berbangsa Yaman, datang daripada Yaman, daripada kabilah Az, yang Nabi SAW menyifatkan sifat amanah itu ialah ciri yang istimewa yang ada pada orang Az. Dan memang ibu beliau telah begitu amanah menjaga anaknya, amanah daripada suaminya. Dia telah bijak dalam menghulurkan dan melorongkan di manakah yang sepatutnya beliau meletakkan anaknya. Maka beliau telah letakkan dalam agama, dan pelaburannya sangat berbaloi. Sampai hari ini ibu Imam Syafi'i menikmati pelaburan dia. Sampai hari ini ibu Imam Syafi'i menikmati pelaburannya, pelaburan yang baloi, yang sangat berbaloi. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saya cuba ringkaskan kronologi kehidupan Imam Syafi'i secara tarikh. Jadi Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijrah, pada usia 2 tahun dibawa ke Mekah, pada usia 7 tahun telah menghafal Al-Quran, dan pada seawal usia 7, 8, 9, 10 beliau telah mula belajar ilmu agama. Dan guru pertama dia di Mekah bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji, guru yang bertanggungjawab mengajar dia ilmu fiqh, ilmu agama. Jadi namanya apa? Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dan pada Muslim bin Khalid Az-Zanji, dan pada umur Imam Syafi'i 13 tahun, pada umur 13 tahun Imam Syafi'i telah pergi ke kota Madinah untuk belajar. Budak umur 13 tahun dah ada kematangan akal untuk belajar. Dia pergi, bukan ibu dia hantar, dia pergi sendiri. Umur 13 tahun, fikirlah umur 13 tahun. Apa budak 13 tahun buat pada zaman ni? Umur 13 tahun telah berfikir untuk perlu melanjut. Beliau pergi Madinah ni bukan baru nak mula belajar, untuk melanjutkan pelajaran. Kerana beliau telah mula belajar seawal bawah 7 tahun untuk hafal Quran. Jadi lepas dia habis hafal Quran, dia dah mula. Imam Syafi'i mengatakan, apabila aku selesai menghafal Al-Quran, aku masuk ke Masjidil Haram, aku duduk dalam halka-halka ilmu yang ada dalam Masjidil Haram, aku dengar penyampaian ilmu daripada guru-guru dalam Masjidil Haram, aku dengar penyampaian hadis daripada guru-guru dalam Masjidil Haram. Umur dia bawah 10 tahun masa tu. Apa budak umur 10 tahun buat zaman ni?
Mungkin ada yang tak pandai baca Quran lagi. Ha? Ini umur 10 tahun dah. Masjidil Haram zaman itu penuh ni, meriah dengan majlis. Kat tiang itu ada, kat tiang sana ada, kat tiang dia tiang-tiang ya. Ha? Jadi meriah, memang mewah, mewah dengan ulama zaman tu. Mekah, di Mekah kan. Zaman 160 Hijrah masih terlalu awal. Maka memang sangat mewah dengan ulama. Maka yang umur 10 tahun ini dekat beliau menyebut sendiri dalam kitab Al-Intiqa oleh Ibnu Abdul Bar, bahawasanya beliau kata, setelah saya menamatkan hafalan Quran, saya masuk Masjid Nabawi, saya dengar hadis daripada alim ulama, duduk dalam majlis-majlis ilmu. Dan pada umur 13 tahun beliau telah pergi ke kota Madinah untuk melanjutkan pengajian dia. Dengan siapa? Beliau dah ada kematangan. Dia kata pada zaman itu ada ulama yang tersohor di pesada dunia, namanya Imam Malik. Imam Malik bin Anas, yang digelar sebagai Imam Kota Madinah, Imam Darul Hijrah. Jadi budak umur 13 tahun ni, dia kata kena belajar dengan imam ni, tok guru ni kena pergi. Maka pada umur 13 tahun beliau telah belajar berguru dengan Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu pada usia Imam Syafi'i 15 tahun. Dalam satu riwayat mengatakan pada usia Imam Syafi'i 18 tahun, maka gurunya tadi Muslim bin Khalid telah kata, wahai, dia panggil Imam Syafi'i, wahai Abi Abdullah ke apa nama dia panggil, maka dia kata, wahai Syafi'i, telah sampailah masanya untuk kamu boleh mengeluarkan fatwa. Telah sampailah masanya kamu boleh mengeluarkan fatwa. Perkataan ini diucapkan, diiktiraf. Bukan beliau yang dakwa, guru yang mengajar beliau telah memberi iktiraf ketika beliau berumur 15 tahun. Dan satu riwayat ketika berumur 18 tahun, wahai Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, ataupun wahai Muhammad bin Idris, telah sampailah masanya kamu boleh keluar fatwa. Umur 18 tahun ataupun umur 15 tahun. Apa budak 15 tahun buat pada hari ini? Ataupun pada usia 18 tahun, apa orang kita, anak-anak kita umur 18 tahun buat pada hari ini? Macam-macam lah, macam-macam yang dibuat. Tapi Imam Syafi'i dia belajar daripada awal. Dan beliau telah berguru dengan Imam Malik sampailah Imam Malik wafat. Jadi maknanya Imam Syafi'i pergi belajar dengan Imam Malik pada tahun 163 Hijrah. 163. Beliau lahir 150, belajar dengan Imam Malik pada usia 13 tahun. Maka maknanya tahun itu 163 Hijrah. Dan beliau telah sentiasa berhubung, belajar dengan Imam Malik sampailah Imam Malik wafat. Ada yang belajar berterusan, ada yang beliau kadang-kadang balik jumpa Imam Malik. Maka beliau terus-menerus bermulazamah dan berhubung dengan guru mulia Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, yang salah seorang imam madhab. Sehinggalah Imam Malik wafat. Dan Imam Malik wafat pada tahun 179 Hijrah. Kiralah daripada 163 sampai 179, 9 campur 7 lebih kurang berapa tahun? 9 campur 7 lebih kurang berapa tahun? 15 tahun. Apa? 16. 16 tahun. Dia dah belajar dah kat Mekah, kan? Belajar dah kat Mekah. Mereka pergi kat Imam Malik pula, sentiasa berhubung dengan guru ni sampailah Imam Malik wafat. Imam Malik. Jadi beliau ambil ilmu daripada Imam Malik ni, kita boleh tahulah orang dia macam mana. Imam Malik ni ulama paling zuhur zaman tu. Beliau belajar dengan Imam Malik 15 tahun. Ada yang berterusan, ada yang beliau ulang alik, tapi yang pastinya sampai Imam Malik wafat. Dah belajar sebelum tu, tambah lagi 15 tahun. Dan masa Imam Syafi'i nak datang belajar dengan Imam Malik ni, dia budak umur 13 tahun kan. Kita tak boleh bayangkan lah, 13 tahun dia datang, dia kata kat tok guru. Tok guru Imam Malik waktu tu tok guru tua, bukan tok guru muda ni, bukan. Dia tok guru tua, maknanya peringkat kalau universiti guru besar.
Jadi bukan semua orang boleh terus pergi saya nak belajar dengan guru besar, tak boleh kan? Tak boleh terus belajar dengan guru tua. Kalau baru nak belajar, pergi cari yang anak-anak murid kan. Ha, jadi Imam Syafi'i dia datang umur 13 tahun, dia jumpa Imam Malik, dia kata saya nak berguru dengan tuan guru. Budak umur 13 tahun Imam Malik, saya tak pasti umur berapa zaman tu, waktu tu, tapi lebih kurang umur dia dah cecah 50 tahun. Jadi Imam Malik dia kata kepada Imam Syafi'i, dia kata kamu tak perlu baca terus dengan saya, pergi baca dengan pembantu saya. Baca dengan pembantu, tak payah baca dengan saya. Maka Imam Syafi'i umur 13 tahun, budak umur 13 tahun dia cakap macam ni. Dia kata tuan guru dengar dulu bacaan saya. Kalau tuan guru suka, kita teruskan. Kalau tuan guru tak suka, tak berminat dengan cara saya baca, maka saya bacalah dengan pembantu tuan guru. Maka tak apa baca. Jadi Imam Syafi'i dia datang jumpa Imam Malik ni, dia baca kitab yang dikarang oleh Imam Malik sendiri. Nama kitab tu masyhur, orang panggil Muwatta. Jadi Muwatta Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i mula baca. Beliau baca habis satu muka surat. Bila habis je satu muka surat, Imam Malik terlalu kagum dengan budak ni punya bacaan. Begitu fasih, begitu sedap. Dia punya sebutan dia tu, kelancaran. Maka Imam Malik kata tambah lagi. Maksud tambah lagi satu muka surat. Imam Syafi'i baca habis satu muka surat, tambah lagi sampai kesudah dia jadi anak murid tetap Imam Malik. Dan ketika itu dia baca kitab tu, dia bukan buka kitab macam ni, dia baca dengan ingatan dia. Dia baca tu kitab tu, dia baca dengan ingatan. Dia jumpa Imam Malik ni, kitab Muwatta ni dia punya tebal macam ni kalau cetakan. Dia datang tu dia dah hafal sebiji kitab ni. Dia datang kat guru tu dia hafal habis dah. Memang dah selesai hafal. Dia nak suruh guru tu dengar dia punya hafalan. Dan dalam riwayat mengatakan Imam Syafi'i telah menghafal kitab Muwatta Imam Malik itu selama 9 malam. Selama malam. Jadi dia kita tak tahu dia punya kematangan. Mungkin orang tua zaman ni tak matang. 13 tahun dah fikir, oh saya nak jumpa tok guru. Eh, tok guru ni besar punya tok guru kan, grand punya. Jadi takkan cincai aje. Jadi apa perlu saya buat? Saya hafal. Tunjuk sikit pada guru, saya sungguh-sungguh nak belajar ni. Jadi dia bukan hafal satu muka surat pertama. Dia hafal sebutir, sebutir kitab ni dia hafal. Datang tu untuk dengar guru, tolong dengar bacaan saya dan tolong syarahkanlah apa semua kan. Jadi itulah kisahnya Imam Syafi'i bila berjumpa dengan Imam Malik. Dan Imam Malik bila dia tengok budak ni, Imam Malik kata, wahai budak, sesungguhnya dalam hati kamu ada satu cahaya yang Allah Ta'ala telah campakkan cahaya itu ke dalam hati kamu. Jangan padam cahaya tersebut dengan dosa. Imam Malik dia dah nampak, dah firasat. Dia tengok firasat, dia kata dia nampak budak ni akan jadi orang besar. Walaupun baru umur 13 tahun. Ini dipanggil firasatul mu'min. Sesungguhnya di dalam hati kamu ada cahaya, jangan kamu padamkan cahaya tersebut dengan melakukan maksiat dan dosa. Dan itulah pesan Imam Malik kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i ini dia dapat ilmu ni bukan sebab bijak saja. Beliau adalah orang yang sangat beradab dengan gurunya. Dia ilmu tak akan dapat dengan kepintaran semata-mata. Hati-hati, orang yang pintar kadang-kadang dia tertipu dengan kepintaran dia. Dia dah rasa dia ada hak untuk condemn ustaz dia, walaupun ustaz dia tak cerdik sangat kan. Tapi ustaz dia kan, dia rasa dia ada hak untuk condemn, kritik, petikai, kutuk kadang-kadang sampai tahap macam tu. Sebab dia cerdik kan, memang ada anak murid cerdik. Tapi ilmu agama dia punya cerita dia tidak sama macam ilmu dunia. Ilmu agama ini dia ada cerita yang namanya berkat. Maka beliau ini sudah tentu bukan semata-mata kerana kebijaksanaan dan kepintaran dan kejuniusan beliau, tapi orang yang sangat-sangat-sangat beradab dengan guru dia. Jadi Imam Syafi'i bila baca dengan Imam Malik ni, dia buka kitab kan,
Buka kitab ni. Ha? Dengar bunyi kan? Bila kita buka kitab dia ada bunyi. Ha, dia ada bunyi. Beliau kata bila dia baca buku kitab depan Imam Malik, dia akan ni, kertas ni dia akan selak perlahan-lahan sampai tak bunyi langsung suara kertas, supaya tidak mahu mengganggu guru. Ha. Bayanglah. Kertas ni guru terganggu ke bunyi kertas kan? Ha, ini dia panggil adab luar biasa kan? Ha, kita guru tengah mengajar bising kat belakang kan? Ini bunyi kertas. Kertas ni kira bagus dah buka kitab kan, bukan bukan tarik-tarik WhatsApp. Ni kitab ni kira sedang belajar lah kalau dia selak kertas. Tapi itu pun dia akan pastikan jangan bunyi sehingga boleh dengar kepada guru, lalu terganggulah guru. Ha, lalu terganggulah guru. Maka sudah tentulah insan ni wajar sangatlah beliau mendapat ilmu yang nafi', yang memberi manfaat kepada kita sehingga hari. Dan Imam Syafi'i ni tadi kita kata 179 kan, 179 beliau masih berhubung dengan Imam Malik sehingga Imam Malik wafat. Dan seupanya cerita belajarnya Imam Syafi'i ni tak habis lagi, dia tak habis lagi belajar, maksudnya masih terus gigih untuk belajar. Ada enam perkara Imam Syafi'i sebut sebagai cara untuk dapatkan ilmu. Imam Syafi'i kata, akhi, wahai saudaraku, lan tanalal ilma illa bisittin, kamu sekali-kali tidak akan dapat ilmu melainkan dengan 6 perkara. Ha? Sa'umbi'uka an haliha bibayanin, aku akan bagi tahu kepada kamu dengan jelas. Yang pertama Imam Syafi'i sebut zaka, cerdik. Zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa suhbatu ustadhin wa tulu zaman. Ada 6 perkara Imam Syafi'i memberi sebagai tips kalau betul nak dapat ilmu yang betul punya ilmu. Maka yang pertama zakat, cerdik. Yang kedua tamak, tamak sungguh-sungguh, tamakkan ilmu. Zakaun wa hirsun wastibar, sabar. Wa bulghatun, bekal kan. Wa bulghatun wa suhbatu ustaz, berdamping dengan guru. Dan nombor 6, masa yang lama. Berapa? 6. Zakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa suhbatu ustadhin wa tulu zaman. Zakat, cerdik. Hirsun, tamak. Wastibarun, sabar. Bulghah, bekal. Suhbatu ustaz, berdamping dengan ustaz. Dan nombor 6, masa yang lama. Maka 6 perkara ini Imam Syafi'i kata, akhi, wahai saudaraku, lan tanalal ilma, sekali-kali kamu tak mungkin mencapai ilmu melainkan dengan 6 perkara. Maka beliau telah sebut 6 perkara tersebut dan beliau sendiri telah praktiskan. Beliau telah praktiskan. Ha? Iaitu dia telah praktiskan apa? Berdamping dengan guru dan masa yang lama. Dia dah berdamping dengan guru dia Muslim. Ada lagi guru dia yang lain di Mekah, Sufyan bin Uyainah. Kemudian beliau berdamping pula dengan Imam Malik. Berapa tahun kita kira tadi? Lama kan? 16 tahun. Rupanya cerita belajar Imam Syafi'i ni tak habis. Imam Syafi'i ni lebih kurang pada tahun pada usia beliau lebih kurang 17 tahun, beliau pergi ke Yaman. Ha? Beliau pergi ke Yaman. Ha, lebih kurang lah. Antara 163 sampai 185 tu beliau ada di Yaman. Antara tu dia ulang alik Yaman Mekah, Yaman Mekah. Tapi beliau pernah di Yaman, Imam Syafi'i. Beliau di Yaman ini sebagai apa? Beliau di Yaman ini beliau datang, satu beliau menjadi qadhi. Ada tugas lah kat sana. Ada tugas di Yaman. Lama juga beliau tinggal di Yaman. Pada tahun 185 beliau telah ditangkap. Ha, Imam Syafi'i pernah ditangkap. Beliau telah ditangkap dan dipasung dan dibawa ke kota Baghdad.
yang pada ketika itu di bawah dinasti Abbasiyah, dan khalifah pada zaman itu ialah Harun Ar-Rashid. Khalifah pada zaman itu ialah Harun Ar-Rashid. Jadi Imam Syafi'i telah ditangkap, diusung dan dipasung. Betul, dia dipasung. Ha? Diikat, bawa ke Baghdad. Pada zaman apa? Pada zaman pemerintahan Abbasiyah, yang pada ketika itu, pada ketika itu khalifahnya adalah apa? Harun Ar-Rashid. Ya, Harun Ar-Rashid. Sebab apa beliau, soalan ni, kenapa sampai kena tangkap tu? Ha, sebab apa sampai kena tangkap? Dalam kitab mengatakan sebab beliau kena tangkap, ada puak-puak pendengki. Puak-puak pendengki penghasut. Jadi ada puak-puak pendengki dan juga penghasut yang telah memfitnah Imam Syafi'i. Bahawasanya Imam Syafi'i ini, beliau ini berpihak kepada, beliau ini telah berpihak kepada pemberontak pada zaman tersebut. Jadi rupanya fitnah itu makan di khalifah pada zaman itu, maka beliau telah dibawa lah, beliau telah dibawa di sana. Jadi beliau telah dibawa di sana ni pada tahun, pada tahun berapa? Ha, pada tahun 185. Dan pada ketika itu okey. Sekejap eh. Ni ada kisah dia. Saya baca sikit kisah macam mana dia bawa, dibawa ke Yaman. Imam Syafi'i berkata, "Talabtu hadha al-amra 'ala dhiqin min dhati al-yadi. Kuntu ujalisu ahla al-'ilmi wal-hifzi, thumma ishtahaytu an udawwina ba'dha ma asma'u. Wa kunna nanzil qurbi min sha'bi al-khayfi bi Makkah, wa kuntu atba'u al-'idhama wal-aktafa wa aktubu fiha hatta jama'tu min dhalika fi darina hubbaini, thumma inna rajulan min al-muttallibina waliya ba'dha nahiyati al-yamani famashat ummi ila bani a'mami wa sa'altu man yamshu ilayhi wa yas'alu istishabi fafa'ala dhalika fasahibtu ila nahiyati al-yaman wa kana biha min quwad harun rajulun yuqalu al-hammad al-barbari fakataba ilayhi yukhawifuhu sha'na al-alawiyyin wa yadhkuru lahu sya'ni wa yaqulu inna ma'a rajulan yuqalu Muhammad ibn Idris ya'mal bi lisani ma la ya'mal al-muqatil bi sayfi fa in kanat laka bil hijaz hajatun fahmilhum minha fa warada al-kitab fa humiltu ana wa at-talibi wa jama'atun ma'ana fa udkhilna 'ala haruna 'asharatan 'asharatan wa qad mada akthar al-layl fa ja'ala yuqimu minna ahwahidan wahidan fa yatakallamu min wara' al-satri فيأمر بضرب عنقي حتى انتهى ذلك إلي فقلت يا أمير المؤمنين عبدك وخادمك محمد بن إدريس الشافعي فقال اضرب عنقه فقلت يا أمير المؤمنين أقول وتسمع ويدك الباسطة وسلطانك المنيع ولا يفوتك مني ما تزيد قال قل panjang tu. Jadi saya ringkaskan. Jadi Imam Syafi'i berkata, aku menuntut ilmu ini dalam keadaan kesempitan hidup. Aku berdamping dengan alim ulama dan ahli hafalan, dan aku suka untuk mencatatkan ilmu yang aku dengar. Lalu dan aku ini tinggal berdekatan dengan lembah, berdekatan dengan lorong Khaif di Mekah, dan aku mencari-cari tulang dan juga apa dipanggil tulang-tulang apa ni? Tulang bahu ini, dan aku tulis. Tulang bahu ni kan besar, dia macam leper kan. Ha, jadi dia kata kalau tulang ni, satu tulang kalau boleh dapat tulang, tulang belah sini, belikat ni, tulang belikat, maka tulang belikat tu akan dia ambil untuk mencatatkan ilmu. Kemudian Imam Syafi'i kata, sehingga aku telah
mengumpulkan tulang-tulang itu dalam dua labu besar dalam rumah aku. Kemudian satu orang daripada keturunan Muttalib, daripada pakcik-pakciknya yang merupakan gubernur di Yaman, datang. Kemudian ibu aku telah bercakap dengan sepupu-sepupuku dan minta supaya aku dibawa pergi ke Yaman. Lalu aku pergi ke sana, aku berdamping dengannya di Yaman. Di Yaman ada satu orang yang bekerja dengan Khalifah Harun al-Rashid yang namanya Hamad al-Barbari. Lalu dia telah memfitnah Imam Syafi'i. Dia telah tulis surat kepada Khalifah. Jadi pada waktu itu, pemberontak ini ialah daripada Alawiyyin dikatakan. Alawiyyin ni maksudnya anak-anak keturunan Sayyidina Ali. Jadi mereka telah fitnah bahawasanya aku ini bergeng dengan pemberontak. Maka dia telah tulis surat. Dalam surat tu dia tulis kepada Harun al-Rashid, dia kata, bersama di sana ada satu orang lelaki namanya Muhammad bin Idris. Dia punya lidah, dia punya percakapan ni boleh buat benda yang pedang pun tak boleh buat. Dia takutkan khalifah. Dengan maknanya budak ini ataupun pemuda ini, dia punya pidato dia, kalau dia cakap, dia pidato, dia boleh buat benda yang pedang pun tak boleh buat. Maknanya dia takutkan khalifah, mungkin dia akan menghasut penduduk-penduduk Yaman supaya memberontak. Dia kata lidahnya boleh buat apa yang pejuang tidak boleh buat dengan pedangnya. Maka kalaulah Tuan Khalifah, tuanku ada hajat, maka saya boleh dibawa dia ke sana. Bila sampai ke sana, maka beliau telah dibawa khulasahnya. Beliau telah ditangkap bersama beberapa orang yang lain. Beliau mengatakan, kami telah dibawa masuk berjumpa dengan Harun al-Rashid. 10-10 10-10 dibawa masuk. Pada waktu itu dah tengah malam. Setiap orang daripada kami disuruh berdiri, dan Harun al-Rashid bercakap di balik tabir. Dan setiap orang disuruh supaya dipenggal kepala mereka kerana alasan pemberontak. Maka tibalah giliranku. Dan bila sampai je giliran Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dia kata, ya amiral mu'minin, ana abduka wa khadimuka Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. Saya datang, saya ialah hambamu dan khadammu, saya adalah Muhammad bin Idris Syafi'i. Jadi khalifah dia tak peduli, dia kata penggal kepala dia daripada belakang tabir. Maka Imam Syafi'i kata, wahai amiral mu'minin, aku nak cakap sikit, tuanku boleh dengar. Dan tangan tuanku sangat sangat luas, dan kekuasaan tuanku sangat sangat kukuh, dan janganlah terlepas daripadaku apa yang tuan inginkan. Maka khalifah kata, cakap apa yang nak cakap. Maka Imam Syafi'i kata, qultu ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, seolah-olahnya kamu menuduh aku tidak taat setia kepadamu dan cenderung kepada mereka-mereka itu daripada golongan pemberontak. Maka beliau berkata lagi, wahai tuanku, aku akan memberi perumpamaan. Dia orang yang bijak kan. Aku akan memberi satu misal kepada kamu, misal aku dan misal kamu dan misal mereka. Sa'adribu laka mislaka wa mislahum ma'i ma yaqulu amirul mu'minin fi rajulin lahu ibna am ahaduhuma khalatahu bi nafsihi wa ashraka fi nasabi wa zama annahu mithlu wa anna malu haramun illa bi idhnihi wa anna banatahu haramun alayhi illa bi tazwiji wa annahu yara lahu alayhi kama yara lahu alayhi nafsihi wal akhar za'ama annahu duna wa annahu fi nasab a'la minhu wa annahu 'abdu wa ana wa anna banatahu amatu wa annaha tahillu bi ghairi idhni wa anna malu fi fai'i malihi faliman tarahu yatawalla amiran min fahadha anta wa haula'i qala wasta'adani alqawla thalath marrat kullu dhalika aradtu alayhi bima'nan wahid bi alfaz mukhtalifa. Jadi panjang. Jadi Imam Syafi'i ni depan khalifah beliau tidak gentar beliau cakap. Beliau telah cakap, dan beliau telah kata, wahai amirul mukminin, apakah amirul mukminin akan kata pada satu orang lelaki? Satu orang lelaki ni dia ada dua orang sepupu. Dan salah seorang daripada sepupunya itu mencampurkan dirinya dan menggabungkannya dengan nasab.
dan mengatakan bahawasanya sepupu itu, dia kata kepada lelaki itu, saya sama nasab dengan kamu, ha? Dan harta kamu haram saya ambil melainkan dengan izin kamu, dan anak perempuan kamu haram untuk saya kahwini melainkan untuk saya sentuh melainkan dengan berkahwin, dan sepupu ini mengatakan apa hak kamu, itulah hak saya. Dan satu orang lagi dia mendakwa dia rendah daripada lelaki tersebut, tapi dalam nasab dia lebih tinggi dan dia adalah hambanya, dan anak perempuannya itu adalah hamba wanitanya, dan anak perempuan itu halal tanpa izinnya. Maka Imam Syafi'i tanya, wahai Amirul Mukminin, antara dua orang ini siapakah yang layak diberi wilayah di antara kedua-duanya? Maka dia kata, orang yang pertama itu ialah kamu dan orang yang kedua itu adalah mereka. Maksudnya percakapan Imam Syafi'i ini depan Harun Ar-Rashid, dia buat perumpamaan. Maka Harun Ar-Rashid begitu kagum dengan kefasihan Imam Syafi'i, maka beliau telah minta Imam Syafi'i, ulang lagi apa yang kamu cakap, ulang balik, ulang sampai 3 kali. Imam Syafi'i kata, saya telah mengulang apa yang saya sebut tadi sebanyak 3 kali, dan setiap kali saya ulang saya akan tukar perkataan lain tapi maksudnya sama. Ha, dia punya orang bijak dia. Saya akan ulang perkataan lain tapi maksudnya sama. Walhasilnya panjang kita masa 15-20 minit, jadi walhasilnya Imam Syafi'i tidak jadi dibunuh dalam majlis sepanjang lagi. Khalifah uji pula, akhir sekali dia nampak ini bukan orang biasa. Kebetulan dalam majlis tersebut ada satu orang ulama namanya Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani. Jadi bila dalam majlis tersebut Muhammad bin Hasan dalam majlis yang lain, ha, bila Imam Syafi'i dihadapkan semula pada keesokan harinya, maka dia dengar dia kata, ini bukan orang biasa, kan? Ini bukan orang biasa. Maka daripada syafaat daripada Muhammad bin Hasan, maka Imam Syafi'i terlepas. Dan pada tahun 185 bermulalah episod satu lagi, iaitu Imam Syafi'i telah belajar dengan ni Muhammad bin Hasan. Dia jadi anak murid pula kepada Muhammad bin Hasan. Sebab tu ulama bila ulas cerita ni, dia kata Imam Syafi'i zahir cerita dia daripada Yaman bawa ke Baghdad, zahirnya ialah kematian, zahirnya ialah musibah, kesusahan, kepayahan. Rupa-rupanya musibah itu menjadi sebab. Sebab apa? Menjadi sebab dia nak boleh jumpa guru lain pula. Dia dapat ilmu pula di sana. Ha. Jadi Allah Ta'ala buat Imam Syafi'i ni, musibah pun jadi sebab dia dapat ilmu. Musibah pun dia jadi sebab untuk dia dapat guru. Maka dia telah dapat guru Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Jadi Muhammad bin Hasan Al-Syaibani siapa? Muhammad bin Hasan Al-Syaibani ini adalah anak murid kepada Imam Abu Hanifah, salah seorang mujtahid. Jadi kita bayangkanlah Imam Syafi'i, dia apa? Dia pungut semua ilmu. Ilmu Imam Malik dia dah ambil 15 tahun, 16 tahun. Ilmu Imam Abu Hanifah pun dia ambil juga. Tapi dia ambil menggunakan perantaraan anak murid terus langsung. Ambil pula ilmu Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hanbal tu anak murid dia. Kan? Bukan dia ambil ilmu daripada Imam Ahmad, Imam Ahmad ambil ilmu daripada dia. Jadi kita ada 4 mazhab besar. Imam Syafi'i ni dia punya ilmu daripada Imam Abu Hanifah pun ada, daripada Imam Malik pun ada. Sehingga Imam Syafi'i kata, saya datang jumpa Imam Muhammad bin Hasan belajar. Punya banyak dia belajar dengan Muhammad bin Hasan. Kalau nak tulis dengan buku, buku tu dia punya banyak dia boleh diletak di atas unta, sepikul unta buku tu. Unta tuan-tuan, bukan motor. Motor sikit je buku boleh bawa. Unta ni dia boleh bawa buku banyak mana, jadi bayangkanlah. Jadi dia belajar dan belajar dengan Imam Muhammad bin Hasan. Dia punya buku tu banyak sampai apa? Sampai boleh sepikul unta. Ha, banyak tak banyak. Dah belajar kat Mekah, belajar 15 tahun tu belajar lagi. Cerita belajar. Memang betul lah, kan? Memang sewajarnya orang ini dinilai tinggi kerana seluruh hidupnya diberikan untuk agama. Jadi Imam Syafi'i
rahimahullahu ta'ala, kisahnya terlalu panjang. Kita banyak lagi period kehidupan dia yang yang belum lagi disentuh dan belum lagi diceritakan. Tetapi ada pesan, ada pesan daripada Imam Syafi'i. Antara pesan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata apa? Ma ma hakka dhahraka mithlu dhufrika. Imam Syafi'i kata, tidak ada yang boleh menggaru belakang kamu lebih sedap daripada kuku kamu sendiri. Ha. Dia sebenarnya syair ini Imam Syafi'i nak terangkan tentang satu orang mukmin, dia kena hidupkan. Apa tali kalau dia pelajar agama, dia kena hidupkan satu sifat namanya qanaah, iaitu berpada dengan apa yang ada. Tidak menaruh cita dan harapan kepada apa yang ada di tangan manusia. Ha, ini dipanggil apa sifat tu dalam tasawuf? Qanaah. Jadi Imam Syafi'i kata, ma hakka jildaka mithlu zufrika. Belakang kamu kalau gatal, tak ada yang lebih sedap boleh garu melainkan kuku sendiri. Kalau orang lain garu kan, suruh isteri garu, tak kena, tak kena, jadi geram pula. Tak kena betul tempat dia, kan? Jadi kalau nak puas hati kau sendirilah, kan? Jadi tidak ada yang lebih sedap garu belakang kamu lebih daripada daripada kuku kamu sendiri. Kemudian Imam Syafi'i kata, wa ahyaitul qunu'a wa kana mayyitan. Ha? Dan aku telah hidupkan dalam diriku sifat qana'ah, iaitu tidak perlu kepada orang lain, yang sifat itu sebelumnya mati. Aku telah hidupkan sifat qana'ah, tidak perlu, tidak bercita pada apa yang ada di tangan orang. Aku telah hidupkan dan yang ia sebelumnya itu mati. Dan dengan menghidupkan sifat qana'ah dalam diri, maka diri satu orang itu akan ada maruah dan akan ada kemuliaan. Imam Syafi'i ini orang yang telah menjadikan sikap, sifat beliau adalah qana'ah, yang menyebabkan orang tak boleh manipulasi ilmunya. Tak boleh. Ada pepatah mengatakan, malam ya'kul min fa'sihi lam ya'kul min ra'sihi. Siapa yang kalau dia cakap, siapa yang dia tak makan daripada kapaknya, maka dia tidak akan bercakap daripada kepalanya. Malam ya'kul min fa'sihi lam ya'kul min ra'sihi. Siapa yang tidak makan daripada kapaknya, maka dia tidak akan bercakap apa yang ada dalam diri dia. Maksudnya apa? Dia tidak akan bercakap sesuai dengan ilmunya. Dia tahu benda ni salah, tapi oleh kerana dia bergantung pada orang, dia terhutang budi pada orang tertentu, menyebabkan dia cuba untuk selarikan percakapannya dengan apa yang orang tu suka. Itu yang dimaksudkan. Dia tak akan bercakap apa yang ada dalam diri dia, ilmu dia, tapi dia akan sesuaikan dengan apa? Ha, dengan kehendak orang yang dia dia apa nak bodek ke, dia nak apa ke, dia jadi orang alim tak boleh. Orang alim, ulama, dia perlu mempunyai sifat qanaah tahap tinggi, sebab dia sedang bawa amanah. Amanah ni tak boleh nak, tak boleh nak main-main. Jadi kalau dia hidup bergantung pada orang, maka dia khawatiri bila dia nak sampaikan ilmu, ada benda dia sembunyi untuk jaga hati orang, dan benda itu adalah benda yang tidak boleh disembunyikan. Maka Imam Syafi'i mengatakan, aku telah hidupkan sifat qana'ah yang ia sebelumnya mati. Dengan menghidupkan sifat qana'ah, maka jiwa ataupun diri menjadi tinggi dan mulia. Dan Imam Syafi'i berkata, siapa yang mendakwa, siapa yang mendakwa, dia dalam hati dia ada cinta kepada dunia dan ada juga cinta kepada pencipta dunia. Ini maksudnya kata apa? Siapa yang mendakwa, dia kata dalam hati dia cinta dunia pun ada, cinta pencipta dunia pun ada, iaitu Allah. Maksudnya lah hati dia cinta Allah bercampur dengan cinta dunia.
Dia kata orang ini berdusta. Tidak mungkin kalau ada cinta Allah masuk sekali cinta dunia. Tak mungkin. Kalau ada cinta dunia tak mungkin masuk cinta Allah. Nak bagi tahu dua benda ini tidak boleh bergabung. Kemudian beliau menyebut siapa yang dia cinta kepada dunia, dunia akan menghambakan dia. Siapa yang cinta kepada dunia, dia akan jadi hamba kepada dunia. Dan siapa yang mencintai Allah, maka dunia akan menjadi hamba kepada dia. Lain tu. Jadi hamba dunia ke dunia jadi hamba kita? Pilih. Nak jadikan dunia, kalau kita sibuk sangat dengan dunia, kita jadi hamba dunialah. Hamba dunia. Nabi sebut ta'isa 'abdud dinari wad dirham. Alangkah celaka, alangkah malangnya, alangkah binasanya orang yang merupakan hamba kepada dinar dan juga dirham. Kalau nak dapat cinta Allah, kalau usahakan cinta Allah, maka dunia akan jatuh di bawah telapak akan jatuh di bawah telapak kaki kita. Ada satu benda ni pun ada orang buat nasyid kan, tentang apa, satu syair Imam Syafi'i yang disebut, yang beliau baca, beliau gubah, kita ada bahasa berminitnya, mungkin nak baca semua tak sempat. Allahumma salli ala Muhammad. Tentang apa? Tentang Allahumma salli ala Muhammad. Tentang apakah yang beliau sebut? Kalau jumpa kat sini. Apakah lantunan yang beliau sebut saat beliau wafat? Di sini ada kisah macam mana beliau wafat. Imam Syafi'i ini wafat pada malam Jumaat. Selepas maghrib ataupun selepas isyak. Beliau wafat pada malam Jumaat, dikemumikan pada siang Jumaat, dan Allahumma salli ala Muhammad, dan beliau ini meninggal pada akhir hari daripada bulan Rejab pada tahun 200 Hijrah. Jadi kisah kewafatannya banyak, dicerita kat sini. Anak murid dia jumpa ziarah, tentang kewafatan, ziarah guru yang hampir wafat ini. Maka kisah kewafatan Imam Syafi'i ini antara ni. Jadi Imam Syafi'i ni, beliau ini Allah Ta'ala telah uji dengan sakit. Anak muridnya berkata, aku tidak pernah melihat satu orang yang mempunyai banyak penyakit lebih daripada Imam Syafi'i. Aku tidak pernah tengok orang yang dia ni sakit, sakit dia tu punyalah berat macam Imam Syafi'i. Dan beliau ini, itulah tanda orang tu dekat dengan Allah. Nabi SAW bersabda, orang yang hampir dengan aku ialah orang yang paling banyak kena ujian, maka orang itulah paling hampir dengan aku. Dan Allah Ta'ala telah takdirkan beliau ini kena sakit buasir. Sakit buasir. Buasir yang dahsyat, kan? Sehingga kadang-kadang habis kain dia berdarah, kan? Ada orang mengatakan orang yang kena buasir ini sebab beliau kan selalu duduk, kan? Mengajar, kan? Mengajar masa yang lama, bila duduk lama ni, satu orang ni dia boleh kena buasir. Jadi Imam Syafi'i, itulah takdirnya. Maka Allah Ta'ala telah jadikan bahawasanya beliau telah kena penyakit buasir, dan itulah yang akhirnya menyebabkan kematian beliau. Jadi ada sehingga Imam Muzani mengatakan doktor yang merawat Imam Syafi'i tu, lama juga Imam Syafi'i dirawat, sehingga doktor tu yang mati dulu. Doktor tu yang meninggal dulu. Jadi bila berita doktor tu meninggal dulu, macam ada satu orang Maulana, dia belajar rajin, malam selalu tidur lambat. Rumah dia depan rumah doktor, selalu doktor tengok lampu tengah malam sampai ke subuh tak tutup, kan. Dia nampak lah tengah mutala'ah, tengah tulis kitab dan sebagainya. Jadi Maulana ni dinasihat, dia kata, ustaz, ilmu-ilmu juga lebih kurang lah, tapi kesihatan kena jaga. Jadi doktor prihatin, kan. Doktor memang ada sifat prihatin. Akhir sekali doktor tu meninggal dulu daripada Maulana ni. Doktor tu yang nasihat tu, dia meninggal awal lagi daripada
daripada ustaz tadi. Jadi Imam Syafi'i bila diberitahu yang doktor tu dah meninggal, maka Imam Syafi'i berkata, innat tabiba bi tibbihi wa dawaihi la yastati'u difa'a maqduril qada ma lit tabibi yamutu bid da'i alladhi qad kana yubri'u mithlahu fima madha halakal mudawi wal mudawa walladhi jalawat jalabad dawa'a wa ba'ahu wa man ishtara. Syafi'i orang yang sangat mahir dalam syair kan, ni syair. Imam Syafi'i kata, innat tabiba bi tibbihi wa dawaihi la yastati'u difa'a maqduril qada. Sesungguhnya doktor dengan ubat dan rawatannya tidak boleh menolak takdir yang telah ditetapkan. Malit tabib yamutu bidda'il ladzi. Apa halnya seorang doktor itu mati dengan sebab penyakit yang dia sering merawat orang daripada penyakit tersebut. Jadi doktor yang merawat orang dengan suatu penyakit, dengan penyakit sama dia meninggal. Ha, ini tentang ini dipanggil qada dan qadar. Dia maksudnya nak ajar kita qada dan qadar. Dia kata apa hal doktor yang mati dengan sebab satu penyakit yang dia dulu sering rawat orang untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Itu Imam Syafi'i kata halakal mudawi, orang yang merawat mati, orang yang dirawat pun mati, orang yang membawa ubat pun mati, orang yang menjual ubat pun mati, orang yang membeli ubat pun mati, semua mati. Ha? Yang hidup hanya satu, itu Allah. Ha. Yang merawat pun mati, yang dirawat pun mati, yang import ubat pun mati, yang jual ubat pun mati, yang beli ubat pun mati. Kerana yang hidup yang satu Allah, semua orang akan mati. Ha, itu Imam Syafi'i. Ha, kemudian saat-saat gering Imam Syafi'i, ha, saat-saat gering ni beliau melihat ke langit dan mengalir air mata, maka beliau melantunkan satu syair, ilaika ilahal khalqi arfa'u raghbati wa in kuntu ya dhal manni wal judi mujrima. Ha, ini ada syair dalam YouTube, ada dibuat dalam bentuk syair. Ha, kepadamu pencipta manusia, Tuhan manusia, aku mengangkat keinginanku, harapanku, walaupun aku ini, wahai Tuhan yang maha pemurah, lagi maha memberi anugerah, orang yang berdosa. Ha, ini dia cakap masa saat-saat nak wafat, sedang gering. Walamma qasa qalbi wa dhaqat madahibi ja'altu ar-raja minni li'afwika sulama ta'azamani dhanbi falamma qarantuhu bi'afwika rabbi kana 'afwuka a'zama wa ma zalta dha 'afwin 'anil dhanbi lam tazal tajudu wa ta'fu minnatan wa takarruma walaula kama yaqwa bi iblis 'abidun fakayfa waqad aghwa safiyyaka adama fa in ta'fu 'anni ta'fu 'an mutamarridin zalumin ghashumin ma yuzayilu ma'thama wa in tantaqim minni falastu bi'ayisin walau adkhaltu nafsi bi jurmi jahannama fa jurmi 'azimun min qadimin wa hadithin wa 'afuka ya dhal 'afwi a'la wa ajsama. Jadi ini kalau kita baca betul-betul, ini kita boleh faham orang yang telah habiskan seluruh hidup dia untuk agama, dia masih mengatakan dia tak buat apa-apa. Dia masih mengatakan apa tadi? Walaupun aku ini, wahai Tuhan pemilik anugerah dan dermawan, seorang pendosa. Dia kata apabila hatiku telah menjadi keras dan telah sempit jalan untuk aku lepaskan diri, aku tidak ada jalan lain untuk mengharapkan daripadamu melainkan aku menjadikan harapan keampunanmu sebagai tangga untuk aku sampai kepada keampunanmu. Ta'azamani dhambi, aku merasa begitu besar dosaku. Falamma, apabila aku membandingkan dosaku dengan keampunanmu wahai Tuhanku, maka sesungguhnya keampunanmu lebih besar. Wa mazalta, teruslah engkau mempunyai keampunan daripada dosa, dan teruslah engkau bermurah hati, dan engkau memaafkan sebagai anugerah dan kemuliaan. Kalaulah bukan kerana bantuanmu, tidak ada satu orang pun yang dapat selamatkan dirinya daripada iblis. Bagaimana boleh satu orang selamatkan dirinya daripada iblis
Sedangkan iblis telah tak mampu memesongkan pilihanmu iaitu Adam. Fa in ta'fu, kalaulah, dia kata diharap, kalaulah wahai Tuhanku, kalaulah engkau maafkan aku, sesungguhnya engkau telah maafkan orang yang banyak salah, orang yang banyak zalim, orang yang banyak khianat, yang sentiasa melakukan dosa. Kalau kau azab aku, wa in tantaqim minni, kalau kau hukum aku, maka aku tidak akan berputus asa, walaupun diriku ini dimasukkan dengan sebab dosaku ke dalam neraka jahannam. Fajurmi azimun min qadimin wa hadithin wa afuka ya dhal afwi a'la wa ajsama. Dan dosa aku terlalu besar, dosa lama, dosa baru, tetapi Tuhanmu, keampunanmu wahai Tuhan pemilik keampunan, lebih besar dan lebih agung. Jadi ini baik-baik syair yang Imam Syafi'i ucapkan saat-saat beliau berada di atas katil gering kematian, dan beliau habiskan kehidupan beliau dengan agama, tapi masih takut adakah boleh masuk syurga. Masih mengatakan saya pendosa, dosa saya banyak, dosa lama, dosa baru, tetapi harapan kepada Tuhan itu lebih besar. Dan apabila beliau meninggal dunia, dilihat dalam mimpi, ditanya apa yang di mimpi Rasulullah, apakah yang telah dibuat oleh Allah kepada anak saudaramu, kepada sepupumu, iaitu Muhammad bin Idris. Maka Allah Ta'ala, maka Nabi SAW menjawab, dia telah meletakkan beliau di tempat yang tinggi, yang hampir dengannya. Dengan sebab apa? Dengan sebab beliau telah membuat satu selawat, yang mana selawat ini tidak pernah dibuat oleh orang yang sebelumnya. Dalam kitab beliau Ar-Risalah, maka begitu disukai Allah oleh selawat tersebut, iaitu selawatnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kullama dhakara huzzakirun wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Jadi lafaz selawat ini tidak pernah orang sebut sebelum ini, yang mula cipta, yang mula lantunkan Imam Syafi'i. Maka disebut dalam riwayat bahawasanya, dilihat dalam mimpi dan ditanya, dikatakan inilah antara amal yang menyebabkan beliau diampunkan oleh Allah, dinaikkan di darjat yang tinggi, dihampirkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita untuk menyayangi, menyanjungi dan mendoa kepada Imam Syafi'i, dan jangan luputkan kita daripada berada di bawah payung, di dalam barisan, di dalam jemaah Imam Syafi'i di hari akhirat nanti. Kalaulah kita banyak dosa, kita mengharapkan Allah Ta'ala dengan sebab mahabbah kepada orang-orang yang soleh. Dengar, uhibbus salihin, penyair kata, aku cinta orang yang soleh. Walastu minhum, walaupun aku ini bukan orang yang soleh. Uhibbus salihina walastu minhum, aku ini mencintai orang yang soleh, walaupun aku ini bukan orang yang soleh. Semoga, aku harapkan dengan bekal cinta orang yang soleh ini, aku dikumpulkan di hari akhirat bersama orang soleh. Jadi kalau kita tak mampu buat amal soleh, bekal kita bawa depan Allah, bekal kita cinta orang soleh. Moga ia menjadi bekal yang nanti dia kenal kita, dia kenal kita, dia sama-sama tarik kita daripada barisan ahli neraka kepada barisan ahli syurga, lalu memasukkan kita ke dalam syurga Allah SWT dengan syafaatnya. Semoga Allah Ta'ala beri taufik kepada kita semua, insyaAllah. Tak ada soalan kan? Dah habis masa. Tak ada soalan eh? Masa pun dah habis. 12 suku. Bagaimana kita ni menjadi pengikut Imam Syafi'i? Bagaimana yang kita ni semua jadi pengikut Imam Syafi'i? Masa bila yang dia mengambil pengikut-pengikut ataupun pahaman dia? Jadi orang yang mengamalkan mazhab Syafi'i dan orang yang mengambil ilmu daripada Imam Syafi'i, orang ini dipanggil ashab, walaupun dia tak pernah jumpa Imam Syafi'i.
Sama macam kita lah. Kita pun tak pernah jumpa Nabi, tapi kita pengikut Nabi. Jadi pengikut ini adalah kita yang hubungkan diri kita kepada orang yang kita ikuti. Dia tak tahu pun kita ikut dia. Dia ikut ni bukan orang yang ketua tu yang dia, ah okey, kalau saya lantik kamu jadi pengikut. Tak, dia bila sebut ikut, maknanya orang tu dah memang ada, kita daripada belakang ikut. Dia tahu, dia tak tahu, tapi kita ikut dia, maka kita dikira sebagai pengikut. Jadi pengikut ini yang dimaksudkan dalam amalan kita, dalam amalan agama kita, maka kita sepatutnya kena ambil daripada Quran dan Sunnah. Baca terus. Tapi orang yang mampu ambil terus ini orang yang mesti ilmu dia sampai tahap mustahil. Jadi kita tak tahu. Maka kita telah mengamalkan solat misalnya dengan ilmu ataupun dengan kefahaman yang Imam Syafi'i faham daripada Quran dan hadis. Dia faham. Dia adalah mujtahid, dia adalah alim, maka beliau telah faham cara solat Nabi macam ni. Atas kefahaman beliau tentang Quran dan hadis, maka kita pun mengamalkannya. Maka itu yang dipanggil taqlid. Kita berpegang, kita ikut orang yang ada credibility. Seperti mana dalam perkara dunia, kita tak tahu ilmu doktor. Doktor kata kamu sakit ni kena makan ubat ni. Ya doktor. Ubat ni kena makan lepas makan. Ya doktor. Kena makan 3 kali. Ya. Kena makan lepas makan. Ya. Kena makan berapa, semua kita ya. Ha? Sedangkan kita sedang menyerahkan tubuh kita pada dia. Tapi kenapa orang kata boleh? Sebab ni, orang ini boleh dipercayai. Dia ada certificate, dia pakar, dia dinilai, dia diiktiraf. Maka ini dipanggil mentaklid doktor. Jadi samalah juga dalam amalan agama. Kita nak kena solat ni, nak solat macam mana? Maka orang yang kita ikut dalam solat ialah Imam Syafi'i. Sebab beliau yang telah menghabiskan usianya mengkaji Quran dan hadis, dan beliau ilmunya tidak ada satu orang pun yang mempertikai, maka itu kita panggil, saya dalam bab solat mengikut apa yang Imam Syafi'i fahami tentang cara solat melalui Al-Quran dan hadis. Maka siapa sahaja yang solat ikut Imam Syafi'i, maka dia dipanggil bermadhab Syafi'i. Maka sudah tentulah, apabila kita dapat ilmu daripada satu orang, maka kita adalah orang yang mengikutinya. Anak murid ini tidak hanya dikatakan untuk anak murid langsung. Maka kalau kita anak murid, kepada anak murid, kepada anak murid, kepada anak murid seorang guru, maka kita juga anak murid kepada guru tersebut. Ha? Maka oleh kerana itu, semua dinisbahkan begitu. Orang yang bermadhab Hanafi, maksudnya dia bersolat dengan ilmu, dengan kefahaman tentang solat daripada Al-Quran yang dan As-Sunnah yang diambil oleh Imam Abu Hanifah dan anak-anak muridnya, dan begitulah seterusnya. Ha, bukan maksudnya kita solat mazhab Syafi'i, kita solat atas agama Imam Syafi'i. Mana ada? Mana ada agama Imam Syafi'i? Itu semua sumbernya daripada Quran dan hadis. Kalau nak ringkaskan, dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, ikutlah orang yang tahu sekiranya kamu tidak tahu. Fasalu ahladzikri in kuntum la ta'lamu. Wallahu alam. Ada soalan? Yang mana? Pertama bijak, yang kedua tamak, yang ketiga sabar. Sabar. Ada juga. Sakaun wa hirsun wa istibarun, lepas tu bekal. Bekal. Belanja. Bekal tu maksudnya belanja. Pembelajaran tu maksudnya, kalau orang nak belajar, dia kena ada belanja juga. Sebab nanti dia tak ada belanja, dia fikir macam mana nak cari, cari-cari lah kali tak belajar. Ha, itu maksud dia. Sebab tu kalau ada anak-anak kita dia semangat nak belajar, kita bantu dia. Sebab memikirkan bekal ni mengganggu tumpuan belajar. Tumpuan belajar. Masa yang lama. Ustaz saya kata, man syaghalathul basalah lam yahfazil mas'alah. Syekh Haidar Hasan Salim Al-Waqidi
Dia nasihat belajar, dia kata siapa yang sibuk memikirkan tentang sebiji bawang, maka dia tak boleh nak hafal masalah fiqah. Maksudnya belajar fikir ni nak beli bawang kat mana, nak itu ini, jadi dia banyak fikir luar, dia tak boleh menghasilkan ilmu dengan erti kata sebenar lah. Boleh lah, takkan nak lu periksa, boleh, tapi ilmu dengan erti kata sebenar tak boleh. Imam Abu Yusuf atau Imam Abu Hanifah ditanya, macam mana satu orang ni dia boleh dapat fiqah, kefahaman ni, nak istimbat ni macam mana cara nak dapat? Dia kata cara nak dapat dia, dia kena putuskan hubungan dia dengan semua benda yang tak ada kaitan dengan belajar. Dia kena putuskan hubungan, pusatkan, memusatkan tumpuan, baru dia boleh dapat fiqh dengan erti kata sebenar. Ha, bukan yang tepi-tepi punya, yang dalam punya. Ha, kalau nak dapat tepi-tepi tak apa. Bila nak dapat dalam, dia kena, dia kata istijma'ul ham, kena memusatkan tumpuan, ha, baru dapat. Ada satu perkataan mengatakan, tafaqahu qabla an tusawadu, hendaklah kamu mendalami fiqah, mendalami agama sebelum kamu dilantik menjadi ketua. Ada dua sebab ulama kata kenapa orang yang kalau dia dah jadi ketua dia nak belajar susah sikit lah, bukan kata tak boleh, tapi masa yang paling bagus sekali masa yang tak ada benda lain kita kena tanggung, ha, baru kita dapat betul-betul punya. Ha, satu, bila orang tu dah jadi ketua, dia nak turun bawah ni susah lah. Dia ada nama, dia ada pengikut kan, nak suruh dia turun belajar jadi susah. Sebab tu dipesan katanya, ini kata Sayyidina Umar, hendaklah kamu tafaqquh sebelum kamu dilantik menjadi ketua. Yang pertama, satu lagi maksud dia ialah bila satu orang dia dah jadi ketua, dia banyak komitmen lah. Dia memang nak belajar tapi komitmen. Maaf, anak menangis, mini sakit, pergi hospital, kena duduk wad pula, banyak kan. Lepas tu duit tak cukup, dah kena fikir duit pula, pelbagai. Jadi nak betul-betul ilmu tu dia tak dapat lah. Ha, yang pati tu dia tak dapat. Ha, bukan tak boleh langsung, tapi orang tu dia punya susah tu, dia kena korban lebih. Ha, tapi kalau waktu muda, waktu fresh, tak ada tanggungjawab, jadi waktu tu kalau nak tumpu tu memang boleh ada tumpuan. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i. Waktu belajar, untuk belajar ni dia kena ada bekal. Ha, jadi kita kalau ada anak kita, kita tak ada anak, ada anak kawan kita, dia putus bekalan belajar, kita tolong kan? Sebab putus bekal ni dia boleh ganggu tumpuan belajar. Dia boleh ganggu tumpuan belajar. Ada Muhammad bin Hasan Syaibani, guru kepada Imam Syafi'i. Ayah beliau ni anak orang kaya. Beliau ini orang kaya. Dia ni anak orang kaya. Dalam kitab mengatakan beliau menjadi alim dengan sebab ayah dia telah belanjakan harta dia untuk pastikan anak dia jadi alim. Belanjakan harta dia untuk memastikan anak alim. Maksudnya bantu belajar hulu, nak pergi mana, guru mana, ha, berapa lama nak belajar, ayah sedia tanggung, janji kamu dapat ilmu. Ha, maka beliau telah tumbuh sebagai satu orang alim yang merupakan salah seorang guru kepada Imam Syafi'i, iaitu Muhammad bin Al-Hasan Ash-Shaybani, anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Wallahu alam. Semoga Allah Ta'ala menerima kita. Semoga Allah Ta'ala membuka hati kita untuk menghargai alim ulama, mengkagumi mereka, menyanjungi mereka. Saya sudahi dengan satu perkataan daripada ulama, inda dzikri salihin tatanazzalur rahmat. Ketika menyebut cerita tentang orang-orang soleh, maka turunlah rahmat kepada majlis tersebut. Semoga majlis ini dirahmati, kerana di dalam majlis ini kita sedang ataupun telah menyebut seorang yang soleh, yang semua manusia akui kesolehannya. Dan seperti saya kata tadi, inda dzikri salihin tatanazzalur rahmat, dengan ataupun ketika menyebut tentang orang-orang soleh, maka turunlah rahmat. Semoga majlis kita tadi dirahmati sebab menyebut tentang Imam Syafi'i, kita pun dapat rahmat, dan rahmat ini kita bawa balik ke rumah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin,
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi nufusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina sawa'as sabil. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.